بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر واتمم بالخير اما بعد. Kita sambung ayat yang ketiga 34 surah An-Nazi'at ayat yang ke-34. Fa idza ja'ati tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar iaitu hari kiamat telah datang. At-tammah adalah merupakan salah satu daripada nama kiamat. Nama kiamat ini banyak. Yaumul hisab, yaumul jazak, yaumul din. Jadi nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran ini untuk membangkitkan kegurunan, ketakutan kepada manusia. Maknanya bila kita baca ayat Al-Quran sebut tentang nama kiamat ini, kita dapat gambarkan di dalam pemikiran kita bagaimana dahsyatnya suasana kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azhim. Wahai manusia, takutlah akan Tuhan kamu, kerana goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Salah satu daripada nama kiamat juga zilzalah, maknanya goncangan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, nama-nama kiamat ini semuanya untuk membangkitkan kegerunan, ketakutan kepada manusia. Sebab itu, untuk melahirkan perasaan takut dalam hati kita kepada Allah Ta'ala ini, tidak padan, tidak cukup hanya kita beriman dengan rukun iman yang 6, salah satu daripadanya adalah percaya pada hari kiamat. Bukan kita kena yakin, percaya dengan kepercayaan yang bersungguh-sungguh hari kiamat, kiamat itu ada. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena tahu bagaimana suasana kiamat. Bila berlaku kiamat ni, apa suasananya? Disebut di dalam ayat-ayat yang lain, kanak-kanak yang kecil jadi tumbuh uban, ibu yang sedang menyusukan anak, dia terlepas daripada pangkuan dia, anak dia yang sedang hamil, gugur anak tanpa sedar. Sebab apa? Nak cerita dahsyatnya. Di sini para ulama menyebut, di antaranya di dalam tafsir Jalalain, An-Nafhatu Thaniyah. Hari kiamat yang dimaksudkan di sini, suasana di sini, iaitu tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama, semua manusia meninggal dunia, mati, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tiupan yang kedua, lalu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat di padang mahsyar. Tawamatul kubra, maknanya kiamat yang besar. Kiamat yang kecil seperti kita kata mati. Mati juga disebut sebagai kiamat, kiamat yang kecil. Jadi kiamat yang besar ini adalah hari kiamat itu sendiri. Pada ketika itu Allah Ta'ala kata, Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia ingat, masa tu baru dia ingat apa yang dia buat. Sama ada fid dunya min khairin wa syarrin, sesuatu benda yang baik ataupun jahat, masa tu baru dia teringat. Sebab apa? Segala amalan perbuatan dia akan dihisap oleh Allah, dihitung, dinilai, dikira. Sekarang ni kita buat salah, buat dosa, tak ingat. Manusia banyak buat salah, buat dosa, tak ingat sekarang ni. Sebab hukuman tu lambat lagi.
hukuman yang akan dikenakan hasil daripada dosa dan kesalahan itu lambat lagi. Maka dia tak ingat dia buat salah pun. Tetapi di akhirat nanti, masa tu baru dia ingat. Oh, apa kesalahan-kesalahan yang dia buat? Perintah-perintah Allah Ta'ala yang ditinggalkan. Larangan-larangan daripada Allah Ta'ala yang dilanggar. Ha, jadi kita tengok, manusia ini sama ada dia buat baik ataupun dia buat jahat, dia teringat semua apa yang dia buat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika orang, kamu akan melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang yang jahat itu menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Sekarang ni memang orang yang tak beriman, orang yang derhaka kepada Allah, al-mujrimun. Sombong, takabur, angkuh. Dia rasa dia tidak dikenakan sebarang tindakan, sebarang hukuman di atas dunia. Buat salah macam mana pun tak apa. Akan dikenakan pada hari kiamat, betul. Tapi jauh lagi. Kami akan berhadapan dengan masa kiamat itu jauh lagi. Kami buat salah pun tak apa. Masa tu rasa bukan suatu ancaman. Daripada kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan, bukan menyebabkan mereka rasa takut, rasa gerun dengan ancaman Allah. Tak terasa terancam pun. Walaupun pendedahan disebut di dalam Al-Quran, sebab tak nampak. Jadi Allah Ta'ala sebut, kamu akan melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang yang jahat itu, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Sebab apa? Rabbana absarna. Kerana kami telah nampak azab neraka. Wasami'na. Kami dah dengar. Di atas dunia dulu Allah Ta'ala sebut apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum uzunun la yubsiruna biha. Ada hati tak boleh berfikir, mata tidak boleh melihat kebenaran, telinga tak boleh mendengar kebenaran. Atas dunia ni cerita apa tak pakai? Golongan mujrimun di atas dunia dia tak pakai. Cerita dosa pahala tentang azab dia tak pakai sebab dia tak nampak. Betul ke benda tu akan berlaku? Selagi mana tak nampak ni dia lawan. Setelah dia nampak, dia dengar sendiri azab itu memang sememangnya berlaku. Dengan mata kepala dia lihat di akhirat nanti, dia kata farji'na. Ya Allah, kembalikanlah kami hidup di atas dunia. Kembalikan kami hidup semula atas dunia. Farji'na. Kembalikan kami hidup atas dunia. Tujuan apa dia? Nak mal salihah. Kami nak beramal, nak semayang, tak nak tinggal puasa, tak nak tinggal masuk raya, musim raya korban, kami nak buat ibadah korban. Dulu banyak tinggal kan? Ibadah-ibadah pun tak rasa besar korban ini. Ha? Yang Allah Ta'ala sebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Oh, tak besar pahala buat korban ni, tak besar. Tak nampak kelebihan, fadilat tak nampak. Dah mati besok, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalilah kami atas dunia untuk berpeluang kepada kami, kami nak beramal dengan amalan yang baik. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin. Sekarang ni iaitu hari akhirat. Dah nampak baru yakin. Masa sekarang atas dunia ni tak yakin. Atas dunia dia tak yakin. Akhirat besok baru dia yakin. Setelah dia nampak dengan mata kepala dia. Bukan sahaja hadirin sekalian, manusia bila dia melihat azab neraka Allah Ta'ala di hari akhirat, bahkan apabila dia hampir mati, Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, orang yang hampir mati iaitu orang munafik, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqulu rabbi,
Orang munafik dekat nak mati, Allah Ta'ala kata, ya Tuhan kami, dekat-dekat nak mati dia sebut apa? Wahai Tuhan kami, laula akhartani, wahai Tuhanku, sekiranya kamu perlewatkan kematian aku, ila ajalin qarib, pada masa yang singkat je, sikit je, perlewat sikit je. Sebab apa nak minta dipercepatkan umur, diperpanjangkan umur, diperlewatkan, dipertangguhkan kematian? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang kamu, apabila datang ajal seseorang manusia, maka dia tidak boleh mempercepatkan satu saat dan tidak boleh memperlawatkan satu saat. Tak boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, satu saat cepat, satu saat lambat, tak boleh. Kenapa orang munafik ini dia nak minta diperpanjangkan umur dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia nak sememangnya dia datang dengan tasydid. Sememangnya aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang baik. Semasa dia sihat, dibaca ayat Quran, dibaca hadis Nabi, ditazkirahkan, diberi peringatan, dia tak dengar. Tetapi bila dekat nak mati, dia minta Allah Ta'ala perlewatkan untuk memberi peluang kepada dia, peluang kali yang kedua dia beribadat kepada Allah. Padahalnya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, manusia ni kalau dia dah mati, duduk dalam kubur ataupun di akhirat, diberi peluang hidup semula untuk dia bertaubat dan beramal. Dia tak akan buat juga, sama je. Dia tak akan buat juga, sama je. Sebab itulah Ta'ala tak bagi peluang. Jadi dia sebut yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu telah ingatlah oleh manusia ma sa'a, apa yang dia buat. Sesuatu kebaikan, kejahatan yang dia buat, semua dia ingat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan neraka dengan jelas kepada mereka. Liman yara, liman yara, bagi sesiapa yang melihat. Allah Ta'ala menzahirkan, memperlihatkan dengan terang dan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan dengan terang dan jelas bagaimana sifat neraka. Azharat al-jahima, azharat al-jahim, telah zahirlah azharat al-jahimu, telah zahirlah neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada manusia neraka jahannam, al-muhriqah, yang sifat dia membakar. Bila duk nampak orang, penghuni-penghuni neraka tu diseksa, diazab, dibakar oleh api neraka yang masuk dulu daripada dia, masa tu baru yakin betul-betul neraka dia dahsyat rupanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, di dalam Kitabul Iman, manusia yang terakhir masuk dalam syurga dihadapkan oleh Allah Ta'ala kepada neraka. Lalu dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dipalingkan daripada neraka. Takut. Bukan dia masuk dalam neraka, bukan. Dia dihadapkan muka dia ke neraka. Dia kata dengan bahang api neraka itu dah menyebabkan dia sengsara dan dia menderita. Ya Allah, palingkan aku daripada neraka. Dia minta punya minta, hadirin sekalian, Allah Ta'ala palingkan dia daripada neraka. Dan Allah Ta'ala kata, jangan minta yang lain. Aku akan memperkenankan, tapi jangan minta yang lain. Bukan dia masuk neraka lagi. Ini baru nampak. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan, siksa neraka ni. Tak masuk lagi, baru nampak neraka pun dah gerun. Dah menderita, dah sengsara. Derita dan sengsara kerana nampak neraka. Bukan masuk, baru nampak. Dia doa kepada Allah Ta'ala
dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dipalingkan kepada neraka. Bila dipalingkan kepada neraka, Allah Ta'ala kata jangan minta yang lain. Dia tengok syurga. Bila dia tengok syurga, teringin. Hebatnya nikmat syurga ni, teringin nak duduk dekat. Dia minta Allah kepada Allah Ta'ala, aku tak nak masuk syurga, cuma dekatkan aku dengan syurga. Allah Ta'ala kata janji, jangan minta yang lain. Aku akan mendekatkan kamu dengan syurga. Bila didekatkan dengan syurga, dia tengok bagaimana penghuni syurga menikmati segala nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dia minta lagi, ya Allah, tak tahan, tak sabar ni nak masuk dalam syurga. Lalu Nabi sebut di dalam riwayat itu, ma'agdaru bunu Adam. Alangkah mungkirnya Allah Ta'ala kata anak Adam ini. Tadi kata nak palingkan sahaja, tiba-tiba nak dekat dengan syurga. Dia kata nak dekat je dalam, dekat dengan syurga, tiba-tiba nak masuk pula dalam syurga. Lalu Nabi ketawa di dalam riwayat kan, Nabi tersenyum di dalam riwayat kan hadis ini. Nak cerita kesimpulan daripada apa yang kita sebutkan tadi, neraka ni sangat dahsyat. Tengok pun orang takut, bukan kata masuk. Hadis yang selalu kita baca kan, rajulun mutana'alun binalaihi hatta yaghli minhuma dimaruh. Diberi pakai kasut neraka. Kepanasan tapak kasut itu menggelegak kepala dia. Maknanya hasil daripada tapak kasut, bukan suasana sekeliling neraka itu lagi. Lalu dalam ayat yang kita bacakan tadi, dizahirkan azab neraka. Fa'amma man tagha. Ada pun golongan yang melampaui batas. Toruk-toruk ini di sudut bahasa ni melampau. Melampau ataupun melebihi. Melampau ataupun melebihi. Di sudut bahasanya, toral ma'u fil bi'ri. Telah melimpahlah air daripada dalam telaga. Maknanya air itu terlalu banyak dan sehingga melimpah. Melimpah itulah dipanggil toruk. Toruk ni golongan yang melampau. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul. Untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ini ulama mentafsirkan maknanya setiap yang disembah, sama ada syaitan ataupun berhala ataupun manusia-manusia yang kafir yang melampau. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, dia kena ada dua. Kita mengaji dia ada nafi isbat. Jangan berhala saja tak sembah. Dia tak sembah berhala, Allah Ta'ala pun tak sembah, tak boleh. Berhala kena tolak, Allah Ta'ala disembah. Dia ada nafi isbat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nafi dan isbat. Faman yakfur bitaghut. Barang siapa yang mengkufuri taghut, tak padan. Dia tolak taghut. Tak padan, dia tidak beriman, tidak menyembah, tidak mengabdikan diri kepada taghut. Dalam waktu yang sama, wa yu'min billah. Dia kena betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang kepada satu simpulan yang sangat kukuh. Macam kita tengok hadirin sekalian, iman yang dimiliki oleh para sahabat. Iman yang dimiliki oleh para sahabat. Hebat tak hebat kita tengok? Kita uji, kita ukur dengan iman kita. Mereka sembah berhala ni dah jadi sebatian. Sebati dari darah daging, nenek moyang macam tu. Qalu wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Sebab apa sembah? Orang dulu-dulu buat macam tu. Nenek moyang kami buat macam tu. Lahir-lahir tengok mak bapak ni, nenek moyang dah sembah berhala, mereka pun mewarisi amalan ibadat yang dilakukan oleh masyarakat oleh nenek moyang mereka. Dah jadi sebati. Tiba-tiba munculnya Nabi. Diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar tentang akidah yang betul. Didik masyarakat tentang akidah yang betul. Turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Masa menyebarkan
akidah, menanamkan akidah, memahamkan akidah ini 13 tahun semasa berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan mereka dah jadi sebatian sebuah berhala tu. Bila diterangkan oleh Nabi, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang sebenarnya siapa dia? Ayat-ayat yang selalu kita baca, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasha was sama'a binaa wa anzala min wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi tengok, Tuhan Tuhan tu siapa dia? Tuhan tu yang menjadikan kamu, nenek moyang kamu, jadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, daripada langit turunnya hujan, hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur, menjadi rezeki kepada kamu. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Jadi hak duk sembuh ni boleh buat apa? Dalam ayat yang lain, seekor lalat pun dia tak boleh buat. Seekor lalat pun dia tak boleh buat, kamu duk sembuh dia. Ini akidah tuan-tuan. Saya selalu ulang dalam tazkirah, dalam ceramah, pengajian. Walaupun saya terbuka di sudut salaf dan khalaf masalah akidah, tetapi akidah yang kemahnya Quran. Akidah yang kemahnya, yang tepatnya Quran. Dipegang tu bukan kemah. Walaupun kita meraihkan perbezaan pendapat antara salaf dan khalaf, Quran tu kemah. Kalau kita kata Quran hadis tak sesuai untuk orang awam, sahabat-sahabat semua orang awam. Sebelum dia jadi alim, sebelum menjadi perawi-perawi hadis, Abu Bakar, Umar, semua awam-awam baru masuk Islam 2-3 hari. Rasulullah cerita akidah berdasar Quran. Cerita akidah berdasar Quran. Kadang-kadang ada dalam pemikiran orang kita, Quran ni tak sesuai ni untuk orang awam. Jadi siapa orang awam, siapa orang khas? Kita juga baca. Majoriti orang baca, kita baca, orang baca. Hudan linnas, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, Quran itu petunjuk kepada manusia. Semua orang cakap macam tu. Kenapa? Dalam isu masalah, kita mengambil dalil daripada Quran. Khususnya perkara-perkara yang melibatkan akidah, kita ambil Quran. Kenapa orang kata tak sesuai? Yang tu saya pening sampai sekarang. Kenapa tak sesuai? Orang kampung, orang awam tak sesuai dengan Quran. Quran ni untuk apa? Adakah untuk baca dapat pahala bulan Ramadannya? Tadarus ataupun orang mati? Jadi tak, Quran ni untuk semua golongan. Sebab tu orang kita ni dia malas baca Quran. Dan ada yang rajin baca Quran, dia tak faham Quran. Sebab Quran ni untuk ustaz, untuk tok guru, untuk mufti, untuk orang alim. Orang cokia macam kita ni tak payah faham Quran pun tak apa. Sebab Quran bukan untuk orang awam. Kalau macam tu, sampai bila nak faham Quran? Sampai bila nak faham Quran? Sebab itu bila sebut ya ayyuhallazina amanu, kita kena rasa Allah Ta'ala tuju atas kepala aku ni. Ayat ni panggil aku, seru aku. Itulah keadaan sahabat bila dibaca Quran. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, dia rasa khitab itu memang kena atas kepala mereka. Sememangnya begitu, betul pun. Memang ayat Quran turun kepada mereka. Tapi kita secara umumnya, bila sebut ya ayyuhallazina amanu, kena terasa kita termasuk dalam ayat tu. Termasuk dalam suruan, termasuk dalam arahan dan perintah di dalam ayat itu. Fa'amma man tarot. Ada pun golongan yang melampau. Tarot, kita sebut tadi apa makna tarot, maknanya melampau. Wa'atharal hayatad dunya. Mereka melebihkan atharah. Atharah. Dalam Quran tuan-tuan, dalam surah apa? Dalam suratul Hasy. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuan-tuan tengok dalam suratul Hasyri. Ayat 9 Suratul Hasy ayat 9.
وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan orang-orang yang telah mendiami bumi Madinah, yaitu golongan Ansar. Wal imani min qablihim, golongan Ansar ini yang mendiami negara Madinah ini, mereka telah beriman setelah sebelum kedatangan golongan Muhajirin. Mereka telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul sebelum orang Muhajirin datang. Mereka dah beriman. Sebab Rasulullah ni sebelum dia sampai ke Madinah, dia utus wakil dia untuk menyebarkan dakwah. Jadi mereka telah beriman dulu lagi. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sayang, cinta, kasih kepada orang yang datang kepada mereka, iaitu golongan Muhajirin. Mereka tak rasa satu bebanan untuk bagi layanan, untuk memberi layanan yang baik kepada tetamu-tetamu mereka, kepada golongan Muhajirin yang datang daripada Mekah. Mereka tak terasa satu bebanan. Mereka sayang kepada golongan Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapati di dalam hati mereka itu sesuatu hajat. Mimma utu, sesuatu yang mereka beri. Maksudnya bila bagi bukan nak balasan. Mereka bagi, ada yang bagi tanah, ada yang bagi rumah, makan minum, pakaian dan sebagainya, bukan nak balas supaya orang Muhajirin balas balik kebaikan mereka. Bukan. Bagi tu bagi terus, bukan untuk dibalas. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut di antara sedekah yang Allah Ta'ala tak terima, yang tak dapat pahala. Pahala sedekah dibatalkan oleh Allah. Sebab apa? Di antara sebab pahala sedekah yang disedekahkan, sesuatu sumbangan yang disumbangkan oleh seseorang dibatalkan pahala, sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Juzuk ketiga surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu bil manni, dengan cita-cita supaya orang tu balas balik. Ah, tak apalah, sekarang ni aku ada duit sikit, ada belanja lebih sikit, aku terdesak besok, aku susah besok, dia balas baliklah. Ha, yang tu jangan ada. Bagi tu bagi terus, pejam mata. Istilahnya bagi tu jangan ingat dah, jangan kenang lagi. Bil manni, jangan ada cita-cita nak supaya orang tu balas balik kebaikan yang kita bagi kepada dia. Yang keduanya dia kata apa? Wal adha, kita sakiti hati pula orang yang kita bagi sedekah. Yang ni tak ada perasaan ini, sifat ini tak ada kepada golongan Ansar. Wa mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa athara alhayata ad-dunya. Tadi kita baca ayat apa? Wa athara alhayata ad-dunya, mereka melebihkan dunia daripada akhirat. Mereka melebihkan dunia daripada akhirat. Wa athar ataupun isar dalam bahasa Arab, melebihkan orang lain. Wa asaral hayata dunya, mereka melebihkan dunia daripada akhirat. Di sini dia kata apa? Wa yusiruna ala anfusihim, mereka melebihkan Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Mereka melebihkan golongan Muhajirin lebih daripada mereka sendiri. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa-siapa yang taghut atas dunia, yang melampau tadi dan melebihkan dunia daripada akhirat,
Bagaimana cara melebihkan dunia daripada akhirat? Bi'tiba'i syahwati dengan mengikut hawa nafsu. Dengan mengikut hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak melihat ada di kalangan manusia ini menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Diikut semua hawa nafsu dia suruh. Ala innan nafsa la'ammaratun bisu, surah Yusuf. Ketahuilah bahawa hawa nafsu itu amat-amat menyuruh kepada kejahatan. Maknanya bukti seseorang itu melebihkan dunia daripada akhirat, dia turut segala hawa nafsu. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi Allah Ta'ala kata neraka jahannamlah tempat kediaman dia ataupun tempat dia kembali. Neraka jahannamlah tempat kediaman dia ataupun ma'wa, tempat yang dia tinggal. Ma'wa, tempat kediaman dia, tempat dia tinggal. Inilah kesudahan, natijah daripada tindakan kumpulan golongan daripada kalangan manusia yang duduk atas dunia ini yang melampaui batas, yang melakukan dosa kesalahan kepada Allah Ta'ala. Inilah balasan yang akan diperolehi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahanna nafsa 'anil hawa. Sebaliknya hadirin sekalian, Allah Ta'ala ni bukan dia nak cerita neraka je, bukan dia cerita neraka je. Dalam Quran dia cerita juga syurga. Bukan dia cerita golongan yang jahat je, dia cerita juga golongan yang baik. Dan kerja Nabi bukan cerita menyebarkan maklumat tentang seksa neraka juga. Seksa neraka sahaja, tak. Dalam waktu yang sama dia cerita juga tentang nikmat syurga bagi golongan yang baik. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'ian ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, kata Allah, sesungguhnya kami mengutuskan engkau untuk membawa dua berita, khabar gembira dan juga khabar menakutkan. Khabar gembira yang dimaksudkan di sini cerita syurga. Allah Ta'ala ni dia kempen. Dia nak bagi orang masuk syurga, dia kempen betul-betul dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata bersegeralah kepada keampunan Tuhan kamu. Dan bersegera juga, segera maknanya cepat. Bersegeralah merebut syurga, yang mana syurga ini luasnya sebagaimana luas langit dan bumi. Tengok Allah Ta'ala kempen suruh masuk syurga. Kalau kita baca di dalam surah Waqi'ah, tuan-tuan, tengok surah Waqi'ah, kita tengok Allah Ta'ala suruh masuk syurga. Apa hebatnya syurga, tuan-tuan? Yang Allah Ta'ala ni bersungguh suruh kita rebut peluang masuk syurga. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 17, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amsali lu'li'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Macam-macam nikmat ada dalam syurga. Macam-macam nikmat disediakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Balik ni baca surah Waqi'ah. Paling baik kita hafal. Hafaz sekali makna. Paling baik hafal. Kalau tak mampu nak hafal, baca surah Waqi'ah malam ni. Kita bagi kerja rumah sikit. Sebelum tidur tu baca surah Waqi'ah, tengok terjemahan. Sebab Allah Ta'ala kempen ni. Kalau saya kempen, tak salah yang kempen saya. Orang politik kempen masuk parti-parti tertentu, dia kempen untuk kepentingan dia. Ini Allah Ta'ala kempen. Kalau kita tak rasa teringin lagi, tak bangkit lagi semangat tu, koman lah kita. Allah Ta'ala kempen nak masuk syurga. Ni tengok syurga ni apa adalah syurga. Tuan-tuan balik baca surah Waqi'ah sampai habis. Lalu Allah Ta'ala kata wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun golongan yang takut tentang kebesaran Tuhannya, bila dia tahu tentang kebesaran Allah,
kehebatan Allah Ta'ala, rasa takut. Dia gerun kepada Allah. Bukti gerun apa dia? Semua orang kata takut kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tanya orang, orang tanya kita. Sama lah. Orang tanya kita pun, kita akan jawab jawapan yang sama. Kita tanya orang pun, orang akan jawab jawapan yang sama. Takut tak kepada Allah? Semua takut. Semua akan jawab takut. Percaya tak pada hari kiamat? Semua kata percaya. Sebab tu Al-Quran kata alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Juzuk pertama surah Al-Baqarah. Orang yang yakin bertemu dengan Tuhan ni, dia ada persiapan. Percaya kepada mati? Percaya, tapi tak ada persiapan. Tak percaya maknanya. Percaya kepada kiamat? Percaya, tak ada persiapan, tak percaya. Takut tak kepada Tuhan? Takut. Dia buat tak benda yang Allah Ta'ala sebut ni? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan hawa nafsu dia. Ha, tu baru takut. Hawa nafsu suruh buat jahat, buat maksiat, mengumpat ke orang, kutuk orang, caci orang, hina orang, dosa, benda-benda dosa. Perkara-perkara yang melibatkan dosa, dia buat tak? Kalau tak buat, betul dia takut. Kalau buat lagi, dia tak takut. Dia saja dia kata. Bukan kata orang, kita pun sama. Bukan kata orang lain, kita pun sama duk buat maksiat berterusan. Tetapi bila tanya takut pada neraka, takut. Padahal sebenarnya tak takut rupanya. Tuan-tuan tengok surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat 133, 134, 135. Kita masuk kepada ayat 135 surah Ali Imran. Walladzina fa'alu walladzina idza fa'alu fahishatan. Allah Ta'ala cerita ciri ataupun sifat orang yang beriman. Apabila mereka melakukan sesuatu kekejian, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya hadirin sekalian, orang beriman bukan tak buat dosa. Dia buat tapi dia taubat. Dia tidak kekal. Kalau tak buat dosa langsung, itu nabi, bukan orang beriman. Tak buat dosa langsung itu nabi. Kalau orang beriman dia buat, tetapi dia tidak kekal. Dia kata dan golongan yang mutaqid ini, dia ini badal. Kalau kita belajar bahasa Arab, mutaqin dan muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu apa dia? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, iaitu orang-orang yang buat sesuatu kekejian ataupun kesalahan ataupun dosa ataupun menzalimi diri mereka sendiri. Allah Ta'ala kata golongan yang menzalimi diri mereka. Siapa manusia menzalimi diri sendiri? Kita takkan mengaku bahawa kita telah menzalimi diri kita sendiri. Tak. Sesuatu perbuatan yang kita buat ataupun manusia buat sesuatu perbuatan kesalahan yang menyebabkan dia diazab dalam neraka, dia diseksa dalam kubur, maknanya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Dia diseksa kerana kesalahan, lantaran kejahatan, lantaran dosa yang dibuat atas dunia. Maknanya dia buat jahat diri dia sendiri. Dia telah buat zalim pada diri dia sendiri. Dia bunuh orang, buat zalim pada diri sendiri. Dia seksa orang, dia belasah orang, tipu orang. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Lantaran daripada kesalahan itu menyebab dia diseksa oleh Allah. Oi, aku buat zalim kepada orang, buat naya kepada orang. Tak. Hakikatnya, kamu telah juga selain daripada melakukan kezaliman kepada orang, kamu telah juga melakukan kezaliman pada diri sendiri. Sebab penyebab daripada kamu diseksa kerana salah diri sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, golongan yang buat zalim kepada diri sendiri atau membuat kesalahan, zakarullah. Bila buat salah tu ingat kepada Allah Ta'ala. Masih ada iman. Kalau tak buat dosa langsung, bukan orang beriman lah. Itu dia nabi. Orang beriman dia buat dosa. Tetapi tengah buat tu teringat kepada Allah Ta'ala. Fastaghfaru. Zakarullah. Fastaghfaru li zunubihim.
setelah dia ingat itu dosa yang aku buat ni dosa, yang aku buat ni salah. Lalu ekoran daripada dia sedar kesalahan yang dia buat, fastaghfiru li dzunubihim, mereka telah minta ampun daripada kesalahan-kesalahan mereka ataupun bagi dosa-dosa mereka, maknanya buat dia bertaubat. Walam yaghfiru dzunuba illallah, dan sekali-kali tidak mengampun akan dosa melainkan Allah. Allah Ta'ala saja, berdasarkan kepada Al-Quran, iktiqad ahli sunnah wa jemaah ni, yang boleh ampun dosa Allah Ta'ala. Nabi pun tak boleh ampun dosa. Nabi pun dia minta ampun kepada Allah untuk seseorang diampuni. Yang boleh ampun dosa Allah Ta'ala. Kalau Nabi pun tak boleh, orang lain surah daripada Nabi memang tak boleh ampun dosa. Lalu Allah Ta'ala kata, walam yusirru ala ma fa'alu, walam yusirru, mereka tidak kekal apa yang mereka buat, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi Allah Ta'ala sebut apa tadi, wa amman khafa maqama rabbih, dan ada pun orang yang takut tentang kebesaran Tuhannya, wa nahana nafsa 'anil hawa, dia menegah diri dia daripada mengikut hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya syurga itu tempat dia kembali, tempat dia kembali. Itu balasan bagi siapa tadi? Orang yang beriman. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir akan bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bila berlakunya. Yas'alunaka, maknanya fi'il mudhari', ada ya tu kan. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Seorang, dua orang, ramai, maknanya ramai yang akan tanya. Wahai Muhammad, ramai yang akan tanya kamu ni. Bukan seorang dua tanya. Sebab yas'aluna ada waw nun, jamak muzakkar salim. Maknanya ramai akan tanya kamu. Bukan sikit-sikit orang akan tanya, ramai. Bila berlakunya kiamat? Kiamat-kiamat ni bila berlaku? Pertanyaan ini untuk mempermainkan, untuk mempersendakan Nabi SAW. Bila Nabi bagi tahu, dia tak akan beriman juga. Dan sememangnya Nabi ini, dia tak boleh bagi tahu tarikh. Nabi tak boleh bagi tahu tarikh. Tarikh berlakunya kiamat tak boleh bagi tahu. Sebab dia termasuk salah satu daripada perkara yang ghaib. Yang mana perkara yang ghaib ini kata Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Ta'ala yang sahaja yang memegang kunci ilmu ghaib, yang hanya mengetahui ilmu ghaib itu Allah Ta'ala. Kiamat termasuk daripada salah satu daripada perkara yang ghaib, yang Nabi tak tahu bila tarikh. Hadis yang selalu kita baca kan, yang tuan-tuan dah belajar tu, ya Muhammad akhbirni ani sa'ah. Malaikat Jibril menyerupai manusia, ditanya kepada Nabi, wahai Muhammad, bila berlakunya kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Bukan orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya yang bertanya tu malaikat Jibril, dia lebih tahulah. Kesimpulannya bahawa kiamat ni tak boleh tahu tarikh dia. Tak perlu kita tahu pun bila tarikh. Yang perlunya kita bersedia. Tarikh berlaku kematian kita tak tahu. Malam bila berlaku Lailatul Qadar kita tak tahu. Tapi ada tuan-tuan, orang boleh cerita tarikh yang berlaku Lailatul Qadar. Tuan-tuan tahu tak, dia kata malam ni berlaku Lailatul Qadar. Dia boleh cerita tarikh, hebat lah. Nabi bagi cerita umum 10 yang akhir. Dalam hadis-hadis Nabi kata 10 yang akhir cari lah. Cuma adalah riwayat-riwayat banyak. Malam-malam yang ganjil, malam 21, 23 dan sebagainya. Tetapi secara tepatnya Nabi tak boleh cerita. Mesti tarikh ni. Nabi suruh cari je. Malam-malam yang ganjil, 10 yang terakhir. Jadi tak perlulah kita tahu tarikh sebenarnya.
tarikh mati, tarikh kiamat, bila malam lain tu kadar. Yang pentingnya kita bersedia. Kita bersedia. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, Fima anta min zikraha. Siapakah engkau yang dapat menyebut waktunya? Fima anta, siapakah engkau wahai Muhammad? Allah Ta'ala sebut, siapakah engkau wahai Muhammad yang nak sebut tentang kiamat ni? Kamu siapa? Ai laisa indaka ilmuha hatta tazkuraha. Bukan di sisi kamu maklumat sehingga kamu mampu menyebut. Nabi tak ada sebut hari kiamat. Kalau ada orang buat jangkaan-jangkaan tertentu, tarikh-tarikh tertentu, semua tak betul. Nabi orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala, dia pun tak boleh cerita tentang kiamat, tentang tarikh berlakunya kiamat. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Maknanya kiamat-kiamat ni Allah Ta'ala sendiri sebut, dia sendiri sahaja yang tahu. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tu, maka Allah Ta'ala sahaja tahu. Cuma Nabi SAW, dia bagi tanda dia, alamat. Alamat-alamat sebelum berlakunya kiamat. Tanda ni terbagi kepada dua. Alamatu sa'atil kubra wa alamatu sa'atil sughra. Tanda besar, tanda kecil. Tanda saja boleh bagi tahu. Innama anta munziru man yakhshaha. Hanya saja engkau lah pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepadanya, iaitu kepada hari kiamat. Tadi kita sebutkan, inna arsalna ka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Nabi inzar. Mubashiran wa nadhira, itu kerja Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, kenyataannya kamu hanya boleh bagi peringatan sahaja bagi orang yang takut. Boleh bagi peringatan kepada orang yang takut. Bukan kerja Nabi bagi tahu tarikh. Bukan kerja Nabi bagi tahu tarikh. Di dalam ayat yang lain Nabi kata, hal kuntu illa basyarar rasula. Hal kuntu illa basyarar rasula. Tidaklah aku ini melainkan seorang manusia lagi rasul. Jadi orang kafir ini tuan-tuan, untuk dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi ini, macam-macam dia minta kepada Nabi. Mereka kata apa? Ayat 90, 91, 92, 93 surah Al-Isra. Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha khilalaha tafjira. Minta supaya bumi Mekah ni tumbuhnya tanaman-tanaman yang subur, tengah-tengahnya ada mata air. Di Mekah kan susah dapat air. Di Mekah pada masa itu kurang tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala kata, wadin ghairi zi zar'in 'indal baitikal muharram. Negeri yang kering kontang, tumbuhan, minuman tak ada. Kalau betul kamu Nabi, kami tak akan beriman kecuali kamu suburkan bumi Mekah ini. Kamu adakan mata air lalu di celah-celah apa dia, kebun-kebun kami. Kebun-kebun kami ini mengeluarkan buah-buahan yang banyak. Tanam-tanaman yang subur. Ataupun autus kita sama kama za'amta 'alaina. Ataupun kamu gugurkan langit ini atas kepala kami. Kalau betul kamu Nabi, doa kepada Allah Ta'ala supaya langit ini timpul atas kepala kami. Lalu Allah Ta'ala ajar Nabi, qul, wahai Muhammad, macam-macam permintaan kepada kamu supaya kamu tunaikan untuk mereka beriman. Kamu cakap macam ni, Allah Ta'ala ajar. Kamu kata macam ni, qul subhana rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, maha suci Tuhanku. Hal kuntu illa basyarar rasula.
Tidaklah aku melainkan seorang manusia lagi rasul. Kerja aku ni kerja rasul. Kerja rasul apa dia? Menyampaikan saja. Nak minta ini, nak minta ini bukan kerja aku. Beriman tak beriman pun bukan kerja aku. Dan ayat ini kata innama anta munziru man yakhsha. Kamu ni kerja bagi peringatan je. Jadi kita orang Islam ni yang menyambung risalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja kita sebarkan jelah sunnah Nabi, ajaran Nabi, dakwah Nabi ni sebarkan je. Orang nak ikut tak nak ikut itu bukan kerja kita. Dia nak terima ke dia nak lawan ke, itu bukan kerja kita. Jangan fikir kalau aku cerita ni orang lawan, orang akan melompat ke, orang akan menentang, itu bukan kerja kita. Terima tak terima itu bukan kerja kita. Yang bagi hidayah sendiri Allah Ta'ala. Tetapi kita, kerja kita sampaikan saja maklumat-maklumat dalam Quran daripada hadis Nabi, sambung saja apa yang Nabi buat. Kadang-kadang duk ajak orang kepada agama ni dah puluh tahun kita duk anggap macam tu. Dakwah kita kepada masyarakat orang faham hadis, Quran, hadis dah lama tak faham-faham. Itu bukan kerja kita. Lagi terang lagi lawan. Lagi terang lagi dia melompat. Itu bukan kerja kita. Kerja kita kerja sampaikan. Kalau orang melompat, jangan kita lompat tinggi daripada dia. Kadang-kadang kita lompat tinggi daripada dia. Dia dah melompat bila kita cerita kan. Satu kaki, kita satu depa lompat. Jangan. Kerja kita sampaikan saja. Menerang bukan menyerang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya? Tak dengar? Ada lagi saya? Oh, tertinggal. Tertinggal ya. Ada satu ayat lagi. Satu ayat lagi 46 ya. Tak nampak pula. Mujur tuan-tuan beritahu ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia kecuali sebentar sahaja. Asyiyatan, waktu malam. Au duhaha, waktu duha. Asyiyah ni maknanya waktu isya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Isya'an. Dalam surah Yusuf kan? Tuan-tuan tengok surah Yusuf. Ayat 16. Surah Yusuf ayat 16. Bila adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia bawa Nabi Yusuf kan, dia campak dalam perigi. Lepas tu dia lomoh pakaian tu, darah palsu. Bawa balik darah palsu ni, ni pakaian Nabi Yusuf ni tengok. Dia kena makan dengan serigala. Mereka pergi pagi, balik waktu petang, waktu malam. Waja'u abahum isya'an. Mereka telah pulang bertemu ayah mereka waktu isya'. Ya beku dalam keadaan menangis. Menangis tipu lah. Tapi sebelum tu, ayat yang sebelum tu Nabi Yaqub dah dapat gambaran apa yang berlaku kepada anak dia. Jadi kesimpulannya, orang kafir ni masa atas dunia dia lawan, dia tentang. Maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Nabi, bila dia nampak kiamat, sudah-sudah dah berlaku kiamat, rasa ya Allah. Dia tak sebutlah ya Allah, dia rasa macam Allah, maknanya singkat sangat kehidupan mereka atas dunia. Tak puas lagi nak buat jahat. Tak puas lagi. Waktu insya, ataupun waktu duha. Rasa singkat sangat. Padahal ini dah lama Allah Ta'ala bagi peluang masa untuk dia bertaubat, dia beriman dan beramal kepada Allah. Wallahu a'lam.
Tapi adakah bayangan kita itu maksudnya bayangan kita memang tak sama macam mana kita bayar? Karena kita bayar itu memang bukan yang ini. Ada banyak kalau kita bayar macam kita bayar dan kita dosa ataupun macam mana kita bayar. Ya, pertamanya bayangan itu tidak berdosa sebab mungkin macam ni ha, sebab terlalu ingin gairah nak kepada syurga, tak berdosa bayangan macam tu. Tetapi bayangan itu tidak tepat sebab dalam hadis kata mala ainun ra'at wala uzrun sami'at wala qatara ala qalbil bashar. Tak boleh nak bayang dengan mata macam mana, nak dengar dengan telinga macam mana, lintasan hati tak boleh. Kecuali Nabi dia boleh dapat dengan maklumat yang tepat sebab dia nampak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bab sembahyang gerhana matahari. Rasulullah ni kadang-kadang tengah sembahyang gerhana tu, dia jadi imam. Dia langkah beberapa langkah ke depan dan cuba nak ambil sesuatu. Lepas tu dia mengundur ke belakang beberapa langkah seolah-olah mengelak daripada sesuatu. Lepas semayang dia cerita, kamu tahu tak apa yang aku buat tadi, aku nak ambil buah syurga, dia kata. Maknanya dia nampak sungguh syurga macam mana. Lepas tu dia mengundur ke belakang sebab apa? Nampak neraka takut, dia kata. Aku bimbang api neraka ni. Maknanya Nabi nampak sungguh kerana diperlihatkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah. Sebab tu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, seorang sahabat yang dikenali dengan Hamzalah. Hadis ni pun tuan-tuan dah tahu. Cuma ulang balik. Tuan-tuan dah belajar hadis ni dan selalu dengar. Bila Hamzalah ni dia jumpa Abu Bakar, ya Abu Bakrin nafaqah Hamzalah. Wahai Abu Bakar, sahabat kamu yang nama Hamzalah telah jadi munafik. Terkejut Abu Bakar. Macam mana dia orang yang okey, baik, beriman, istiqamah dalam amalan ala ibadat, sentiasa melazimi Nabi. Kenapa dia kata dia munafik? Kalau munafik dia takkan mengaku dia munafik. Kenapa dia kata macam tu? Dia beritahu kepada Abu Bakar, aku ni duduk dalam majlis Nabi, khusyuk je nampak. Takut kepada neraka, seronok nak masuk syurga. Ka'annahu ra'yal aini. Bila Nabi cerita tentang syurga, macam nampak-nampak dengan mata kepala. Bila Nabi cerita tentang neraka, nampak-nampak semacam-macam ada neraka. Tak nampak, cuma bayangan tu kuat-kuat bayangan. Sebab apa Rasulullah bila dia ceramah, dia boleh melahirkan keseronokan bila cerita tentang syurga? Sebab dia nampak. Tentang neraka dia dapat membayangkan bagaimana sengsaranya, deritanya, sebab nampak daripada wajah muka, memek muka Rasulullah nampak. Bila cerita syurga dia seronok sangat, ceria sangat. Sebab dia nampak. Bila cerita tentang neraka dia takut. Sebab dia nampak. Diperlihatkan oleh Allah. Jadi bila dia cerita kepada sahabat, sahabat pun jadi macam tu lah. Cubalah nak bayang macam mana. Bayang tak akan boleh jadi sebagaimana Nabi nampak. Sebab kita hanya khayalan di dalam pemikiran kita. Lintasan dalam hati kita. Taklah salah kalau bayang begini-begini. Tetapi tak tepatlah nak ceritanya. Dia tidak tepat. Boleh bayang. Tak pernah pergi ke zoo. Tengok gajah. Gajah ni besar orang ceritanya. Empat pemeluk. Boleh cerita je lah, tengok tak pernah. Orang duk tengok tu baru dia nampak betul besar mana gajah tu. Syurga pun boleh bayang je lah. Neraka pun boleh bayang je lah. Tetapi, walaupun tak dapat kita nak bayangkan dengan hakikat yang sepenuhnya, yang tepat. Kalau kita tengok Quran, dia makin faham, makin dekat, makin jelas. Tak tepat sebab tak nampak. Tapi Quran menggambarkan begitu gambarannya. Maksudnya tak salah kita bayang. Kita ambil iman tu daripada 1 sampai 1 kan, campur kita nak tahu kita punya iman sebaikan mana. Yang tu kita tak tahu, yang tu saya boleh cerita tak tahu. Cuma mungkin sebab al-iman yazid wa yanqus, iman boleh bertambah boleh kurang kan, mungkin kita boleh perasan. Kita tak tahu, sebab itu maknanya iman naik turun tu benda tu benda raib juga. Iman ni benda-benda maknawi, bukan benda zahiri.
Cuma boleh perasan lah, di sudut semangat ibadat kita yang lepas-lepas dengan yang sekarang, semalam dengan hari ini, ada tak berbeza? Hari ini rajin rasa baca Quran ni, baca Quran pun rasa sedih, khusyuk. Semalam tak macam tu, naik sikit tu hari ni, hari ni naik. Dengar mengaji pula, naik lagi ni. Balik tadi pula, balik akan datang pula ni. Sebelum tidur baca surah Al-Baqarah sebagaimana saya sebut tadi, naik lagi ni. Boleh perasan lah, insyaAllah lah. Antara hari ni dengan semalam, hari ni bertambah ni. Hakikat kita tak tahu juga. Sebab iman-iman tu Allah Ta'ala yang nampak pangkat ni. Kalau atas poli haskar nampak lah. Tetapi pangkat iman di sisi Allah. Cuba perasan sikit semangat tu mungkin lah. Berdasarkan semangat ibadat kita hari biasa dengan hari ni macam mana? InsyaAllah boleh perasan sikit. Ada soalan lain? Ya. Wallahu a'lam. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi. Sambung. Kita apa? Iskat. Allah. Hadis yang berapa? Hadis yang ke-14 ke? Betul tak? Yang saya perasan hadis yang ke-14. Tuan-tuan tanda hadis yang ke-apa? Betul? Cuba cek tengok. 14? 16? Dah baca 16? 17 lah. 17 an Ubadah bin Samit. Ya. Yeah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatu min ashabihi bayyauni ala alla tushriku billah shay'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'a fa 'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْقَبَهُ فَبَيَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika mana sekumpulan sahabat berada di sekelilingnya. Rasulullah bersabda dalam keadaan sahabat-sahabat mengelilingi Isabah ni, satu kumpulan. Satu kumpulan daripada sahabat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaiahlah kepadaku dengan perjanjian. Jadi pada masa itu, hadirin sekalian, di saat Islam ditekan dengan begitu hebat,
Orang-orang yang menyokong agama Islam ni tak ramai. Nak berserta, nak bersama dengan Rasulullah. Menegak dan mempertahankan agama Islam. Jadi supaya orang Islam yang masuk agama Islam ni tak lari. Dan Rasulullah ajak berbaiat. Rasulullah ajak mereka berbaiat. Dengan perjanjian bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maknanya sebelum ini mereka menyekutukan Allah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Sebab itu sekadar nak sembah Allah melalui sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat. Sekadar nak sembah Allah. Dan sekadar nak mengucap dua kalimah syahadah, itu suatu perkara yang senang. Boleh dilakukan. Boleh dibuat oleh ramai orang. Sekadar sembah dengan maksud beribadat kepada Allah Ta'ala. Sekadar sembah dengan sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Sebab pada masa itu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, menyembah berhala ini dah jadi sebati. Jadi nak rungkaikan akidah mereka, longgarkan, lunturkan akidah mereka dengan menganggap bahawa berhala-berhala itu bukan Tuhan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan semata-mata Allah Ta'ala. Sebab itu turunnya surah Kulia, Kulia ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mereka boleh sembah Allah. Boleh sembahyang. Boleh melakukan ibadat sebagaimana yang dilakukan oleh orang Islam yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Tapi lepas tu nak kena sembah berhala. Tak boleh, tak boleh, tak boleh pisah. Jadi Nabi berbaiat, sembah Allah Ta'ala tanpa syirik. Jangan menyekutukan Allah. Sebab itu dalam Quran, dia ada istilah kafirun. Dan dia ada istilah musyrikun. Musyrik ini daripada asyraka. Asyraka yusyriku isyrakan. Musyrikun. Musyrik yang menyekutukan. Menduakan. Apa maksud menyekutukan, menduakan? Menganggap Allah Subhanahu, menganggap Tuhan itu berbilang. Menganggap apa tuan-tuan? Tuhan itu berbilang. Maknanya selain daripada Allah Ta'ala, ada Tuhan yang lain. Selain daripada Allah, ada Tuhan yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau ada dua saja Tuhan, apa yang akan berlaku? Kalau ada dua saja Tuhan, dia ada tiga ayat dalam surah Al-Anbiya. Tiga ayat dalam surah Al-Anbiya, di antaranya ayat 22, law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Bukan kata ramai Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir ni banyak. Dalam Kaabah, luar Kaabah ada 360 berhala. Allah Ta'ala kata bukan banyak, ada dua je. Law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau ada dua Tuhan dalam dunia ini, langit bumi hancur. Tuhan langit nak turun hujan nak musim sekarang ni. Tuhan bumi kata orang nak nurai getah macam mana? Nak betul getah macam mana? Kamu duduk turun hujan. Tuhan langit dengan Tuhan bumi kelahi, apa jadi kepada dunia? Apa jadi kepada alam? Sama-sama ada power yang besar. Ada kuasa besar. Tuhan ada dua. Hancur dunia ni, bumi ni hancur. Maknanya kalau ramai lagi hancur. Nak ceritanya mustahilnya ada dua Tuhan. Nak ceritanya, mustahilnya ada Tuhan, ada Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi ketika berbaiah itu hadirin sekalian, Rasulullah kata setelah mengucap dua kalimah syahadah ini beriman tanpa syirik. Jangan kamu melakukan sebarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Dia sebut syai'a. Syai'a ni isim nakirah, sama ada syirik dengan berhala ke, batu ke, dengan orang ke, jin ke, syaitan ke,
Maksudnya menganggap syaitan sama kuasa, menganggap jin sama kuasa, menganggap manusia sama kuasa dengan Allah yang wajib, yang mesti disembah. Semua syirik. Syai'ah. Dengan sesuatu. Maka setelah mengucap dua kalimah syahadah, jangan syirik kepada Allah. Dan juga tidak mencuri. Panggil orang jahilah ni suka mencuri. Duduk zaman jahilah ni suka mencuri. Merompak, membunuh dan sebagainya. Dah masuk Islam, jangan mencuri. Dan jangan berzina. Jadi nak, itu menjadi kebiasaan mereka. Dan jangan membunuh. Membunuh anak-anak kamu. Orang jahilah ni tuan-tuan, sebab apa dia bunuh anak? Jadi Allah Ta'ala kata mereka membunuh anak. Di dalam ayat yang lain, khasyata imla au khasyata infaq, wa fi dalam ayat yang kedua, takut nak bagi nafkah. Takut nak bagi nafkah. Jadi Allah Ta'ala sebut, jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Itu di dalam surah di dalam surah Al-An'am. Dia ada dalam Al-Quran, dia ada 6 ayat tak bagi bunuh anak. Dalam Al-Quran dia ada 6 ayat yang tak bagi bunuh anak. Sebab orang biar orang jahiliah ni dia suka bunuh anak. Dia bunuh anak takut bila anak ramai ni mereka tak mampu nak bagi nafkah. Jadi sebab itu dibunuh. Jadi bila berbaiah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata jangan bunuh anak. Jangan bunuh anak. Yang seterusnya, tidak akan mengada-ngadakan pendustaan dengan kerelaan hati kamu, dan tidak akan melakukan penderhakaan kepada Allah dalam perkara kebaikan. Maknanya jangan menipu. Jangan menipu. Dan itu juga kerja mereka, kerja yang biasa mereka lakukan. Dan tidak melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'su fi ma'ruf. Jangan kamu derhaka Allah Ta'ala dalam sesuatu perkara yang dalam perkara kebaikan. Maka barang siapa yang menunaikan segala bai'ah tersebut, pahalanya akan diberi oleh Allah. Barang siapa yang melanggarnya lalu dia dibalas di dunia, maka ia menjadi penghapus kepada dosa, kepada dosanya. Dan sesiapa yang melanggarnya kemudian Allah menutup perbuatannya, maka ia terserah kepada Allah. Jika dia mahu boleh mengampuninya, dan jika dia mahu dia boleh mengazabkannya. Lalu kamu berbai'ah dengan perjanjian tersebut. Jadi siapa-siapa yang langgar bai'ah dengan Nabi, dia tak mencuri, masa dalam perjanjian tiba-tiba dia mencuri. Dia tidak membunuh, tiba-tiba dia membunuh. Lalu Nabi kata fa'uqiba fid dunya. Dia diberi hukuman ataupun balasan di atas dunia. Dia diberi hukuman dan diberi balasan di atas dunia. Maknanya mereka dikenakan undang-undang berdasarkan kepada syariat Islam. Mencuri, dalam Quran pun ada sebut. Membunuh, dalam Quran pun ada sebut. Mereka diberi hukuman di atas dunia. Sebab apa? Fahuwa kafaratul lahu. Maknanya dosa orang berzina, apa hukuman dia dalam Quran sebut? Orang mencuri, apa hukuman dia? Dan semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang, lalu dia dihukum di atas dunia sebab apa?
untuk sebagai satu kafarah, sebagai penebus dosa yang dilakukan. Kadang-kadang dosa ini, hadirin sekalian, kita kena taubat. Itu kalau melibatkan dosa besar. Bertaubat ini Imam Nawawi sebut, berhenti, menyesal, bercita-cita tak ulang balik. Itu dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia tambah satu lagi. Ambil barang orang ke, buat zalim kepada orang ke, kena minta maaf, kena serah kepada dia. Itu taubat, melibatkan dosa besar. Kalau melibatkan dosa-dosa kecil, dia memadai ataupun padan dengan ibadat. Sebab Quran kata, innal hasanati yuzhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu buat itu menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi, bila kita ambil sembahyang, gugur dosa-dosa kecil kita. Dosa mata, tangan kita gugur, dosa kepala, dosa kaki gugur. Dua dah kan? Dengan taubat satu cara, dengan beribadat satu cara untuk menghapuskan dosa. Yang ketiganya, bila dijatuhkan hukuman, kita buat salah dijatuhkan hukuman, potong tangan sebab kafaratul lahu, sebagai penebus dosa. Sebab itu di zaman Nabi SAW, orang yang berzina minum arak ni, ada yang serah diri. Tengok sahabat ni macam mana tuan-tuan. Dia serah diri, dia berzina, dia mengaku dia berzina. Seorang perempuan yang dia mengaku dia berzina. Lalu Rasulullah paling ke arah lain, empat penjuru. Sebagai ulama kata empat penjuru sebab apa? Menepati empat saksi. Sebagai yang lain kata untuk tahkik. Betul kan ini? Adakah ini orang yang gila? Orang kata dia tak gila. Tetapi sebab apa? Dia pergi serah diri. Sebab dia yakin balasan yang akan diterima di akhirat itu lebih kuat. Itu ada yang zina, yang minum arak, itu terlanjur. Sebab tu saya sebut tadi, kalau orang beriman pun dia boleh buat salah. Kalau tak buat salah itu Nabi. Tetapi dia buat salah, dia menyesal. Walam yusiru ala ma fa'lu wa hum ya'lamun. Dia tidak berterusan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang beriman di zaman Nabi, lalu dia serah diri kepada Rasulullah untuk dijatuhkan hukuman. Hebat tak hebat? Kalau kita ni kalau boleh nak lari-lari lagi, nak lari-lari lagi. Dia walaupun orang tak tangkap dia, tak ada saksi, sebab Islam ni dia bukan nak hukum, nak rotan, nak sebab sangat. Dia nak bagi hukumannya. Sebab tu dia terang. Penerangan itu perlu. Diterang sebelum dikuatkuasakan, sebelum dikenakan undang-undang, sebelum dijatuhkan undang-undang, sebelum diwartakan undang-undang, terang, 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 terang. Jadi memanglah di zaman Nabi juga berlaku. Tetapi kita tengok, bila berlaku sesuatu kesalahan, dia serah diri sebab ditanamkan iman begitu kukuh. Tak apa, terlepas di atas dunia tak apa, kamu boleh lari, kamu boleh sembunyi, kamu boleh sorok. Atas dunia boleh, sebab nak dijatuhkan undang-undang khususnya berkaitan dengan undang-undang hudud ni bukan senang. Sebab dia ada satu kaedah, idrul hudud au udrul udrul hudud bi syubha. Berlaku kesamaran, keraguan walaupun 1% dibuang. Tak apalah dibuang, di dunia akhirat esok jaga. Tanam iman. Ditanamkan iman. Zaman Nabi dia serah. Serah diri kepada Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ini satu hujah daripada puak-puak Syiah. Bila ada sahabat yang berzina macam ni, tengok baik apa? Sebab tu Syiah membahagikan sahabat ini, ada yang beriman, ada yang munafik, ada kafir. Hak macam ni, jenis munafik fasik kafir ni, berzina, minum arak. Tuan-tuan tengok dalam surah, dalam surah Al-Ahzab tuan-tuan. Saya baca buku-buku Syiah ni tuan-tuan. Ini hujah-hujah mereka. Baik apa sahabat ni? Merapu semua ni. Buat salah banyak, menyakiti hati Nabi. Kalau golongan ini meriwayatkan hadis, kita tak boleh pakai. Adakah ini ahli syurga? Ahli syurga macam ni ke? Kalau kita baca betul juga. Main logik memang betul ya. Tuan-tuan tengok ayat 53 tuan-tuan. Ayat 53 surah Al-Ahzab.
Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang beriman, jangan masuk rumah nabi. Illa an yu'zana lakum. Kecuali dia memberi izin, kecuali diizinkan bagi kamu. Ila ta'amin ghayra nazirina inah. Ayat ni cerita nabi baru lepas kahwin. Sahabat masuk, tak minta izin pun masuk. Lepas tu duk tunggu-tunggu makanan. Nabi pun jadi seganlah. Masuklah rumah tanpa izin. Rumah orang biasa pun tak boleh masuk. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan masuk mana-mana rumah. Ini rumah nabi, dia masuk selamba je. Mana-mana rumah jangan masuk, bukan rumah kamu. Bagi salam dan minta izin dulu baru boleh masuk. Dalam ayat yang lain, surah An-Nur. Surah An-Nur. Ini masuk. Lepas tu duk tunggu-tunggu makanan. Lalu Allah Ta'ala kata, wa idza du'aitum fadkhulu. Bila diseru, dipanggil kamu, baru masuk. Ni tak panggil lagi, dah terus masuk. Mungkin Nabi baru duk siap makanan. Tak siap lagi, kamu dah masuk. Lepas tu dah masuk lah, nampak reaksi sedang menunggu-nunggu makanan nak dihidangkan kepada kamu. Tak sabar-sabar. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa idza ta'imtum fantashiru. Bila dah makan, keluarlah. Nah, Nabi kan baru kahwin, di antara isteri yang keberapa tak ingat dalam sirah ni, tapi maknanya dia baru kahwin. Bila dah makan, keluarlah, jangan duk tunggu lagi. Wala musta'nisina li hadis. Jangan mula dulu nak cakap dengan adab dengan Nabi, adab. Biarlah Nabi mula percakapan dulu, perbualan itu biar dimula oleh Nabi. Inna zalikum kana yu'zin nabi. Yang demikian itu menyakiti akan Nabi. Masuk rumah tanpa izin Nabi, tunggu makanan, mula cakap dulu sebelum Nabi, lepas makan tak keluar, ini menyakiti Nabi. Allah Ta'ala, siapa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata perbuatan itu, tindakan itu menyakiti Nabi. Tuan-tuan tengok ayat 57 pula. Surah yang sama, tengok ayat 57. Allah Ta'ala kata tadi, ini tindakan yang begini, maknanya menyakiti Nabi. Cuba tuan-tuan baca terjemahan ayat 57. Ayat 57, surah yang sama. Jumpa tak? Tengok sebentar lalu sebelum saya terjemah. Tuan-tuan kena ingat ayat ni. Ingat makna pun tak apa. Jadi bila menyakiti hati Nabi, apa balasan? Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Siapa-siapa yang menyakiti Allah dan rasulnya, la'anahumullah fi dunya wal akhirah. Allah Ta'ala laknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Dan Allah Ta'ala sediakan azab yang hina negeri akhirat. Buat-buat ni dia sakiti rasul, dia dihina. Siapa dia? Sahabatlah. Sahabat. Dan dia mendapat azab yang hina di akhirat. Macam mana kata puak-puak ni beriman? Allah Ta'ala kata dia sendiri menyakiti Nabi. Golongan yang menyakiti Nabi, menyakiti Allah, balasan di dunia dihina, dan dia balasan di akhirat masuk neraka. Sebab tu kami tak hormat sahabat-sahabat ni. Dia bukan sahabat pun, dia murtad, dia kafir sebab ahli neraka. Cantik tak dia main ayat tu? Saya duduk di Pakistan, biasa sangat soalan-soalan yang macam ni. Dia buat keluar Quran. Kalau kita tak faham Quran, memang termakan lah. Yang kata menyakiti Nabi, bukan aku, bukan Syiah. Yang kata menyakiti Nabi, Allah Ta'ala sebab perangai mereka ni. Tak sabar-sabar makanan, bila batu dah makan tak nak keluar. Allah Ta'ala kata, mereka menyakiti Nabi, balasan orang yang menyakiti Nabi neraka. Bila neraka, kalau mereka meriwayatkan hadis, adakah kita boleh berpegang dengan hadis daripada ahli neraka? Adakah kita boleh berpegang dengan riwayat daripada kalangan, golongan ahli neraka, penghuni neraka? Mereka ini sesat, macam mana nak pegang hadis mereka? Macam mana nak hormati mereka? Sebab itu bagi kami, bagi Syiah, sahabat itu terbahagi kepada kafir, munafik, fasik, beriman. Kita ahli sunnah wal jamaah, sahabat itu beriman lah. Tak ada sahabat yang fasik sebab radhiyallahu anhum wa radu'an. Demo tak? Demo ni ada pembahagian sahabat ni. Hak kafir dia, hak munafik pun ada, hak fasik pun ada. Jadi macam mana nak jawab tuan-tuan? Dibuat bagi Quran tu, kalau buat bagi kitab Syiah, kata kitab Syiah ni tak boleh pakai. Tapi kalau buat bagi Quran macam mana tuan-tuan?
Kalau hadis, hadis Syiah ni tak boleh pakai, kita kata. Ada satu orang ni pendang. Satu hadis yang dibaca oleh seorang ustaz Syiah di Pendang. Terus masuk Syiah. Dia belajar sunnah ni, sunni ni dah lama, ahli sunnah jemaah ni, lama dah dia belajar. Baca satu hadis je dalam riwayat Muslim, terus masuk Syiah. Macam mana kita tak? Sebab tu yang lemahnya. Sistem pendidikan kita, kita tak bagi Quran hadis. Syiah baca satu hadis, kita boleh masuk. Kalau saya Syiah pada hari ini, saya baca ayat ni, tuan-tuan nak kata apa? Tapi saya tidak Syiah lah. Saya ahli sunnah wal jemaah. Tapi kalau Syiah baca ayat ni, macam mana kita nak jawab? Memang kantuk ya? Sebab itu sistem pendidikan, bab agama lah, mesti ketengahkan Quran hadis. Kalau tidak memang kantuk ya kita. Tak payahlah mari ayatullah yang besar-besar nak berdebat dengan kita. Orang Syiah cokia aja kita tak boleh jawab. Kalau kita tak mengaji berdasar Quran hadis. Jawapannya ada dalam Quran. Ha, jawapannya ada dalam Quran, tuan-tuan buka surah Furqan. Ayat 68, 60, ayat 68. 69. Dan 70. 71. Ah, jumpa. Ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan golongan yang tidak menyekutukan Allah Taala dengan Tuhan yang lain, dan mereka tidak membunuh nyawa ataupun manusia yang diharamkan oleh Allah Taala membunuhnya, dan mereka tidak berzina. Maksudnya tidak syirik dan tidak berzina. Tidak syirik, tidak berzina dan juga tidak bunuh orang. Tetapi kalau mereka buat benda tu, kalau buat, wa may yaf'al dhalika yalqa athama, siapa-siapa yang buat benda tu, dia didatangkan dosa, dilontarkan dosa kepadanya, dikenakan dosa. Buat benda tiga tadi, dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalam keadaan hina, duduk dalam neraka hina. Sebab apa? Kafir, menyeru Allah dengan sesuatu yang lain. Lepas tu dia kata apa? Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman. Wa amila saliha, bertaubat, beriman dan beramal dengan amalan yang yang soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dan maka Allah Ta'ala menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Sahabat-sahabat ni, nama sahabat, pertamanya kita kena tahu dia nama sahabat, dia bukan Nabi. Bila sahabat, dia manusia. Bila manusia, dia boleh berlaku kesalahan dan dosa. Memang sahabat-sahabat ni sebelum dia masuk Islam, kafir dulu. Zaman jahiliyah dia bukan Islam. Selepas dia tu dia masuk Islam. Bila dah masuk Islam, bila dia masuk Islam, sudah tentu ada lagi perangai-perangai jahiliyah yang tidak dapat dihilangkan 100%. Tapi sikit demi sikit, pelan-pelan lah Rasulullah mendidik, mentarbiah mereka jadi orang yang baik. Sebab itu bila dah masuk Islam kan, Rasulullah dah marinya hadis-hadis Nabi, innal mayyita yu'azzabu bibuka'i ahlihi, hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya mayat diazab dengan tangisan keluarganya. Sebab demo ni sebelum tu duduk dalam jahiliah, memang duduk meratap, duduk menangis. Itu perbuatan. Tapi kita dah terang kan, mayat diseksa dengan sebab tangisan keluarga dia. Kalau mayat itu sebelum dia mati, dia wasiat, ha, kalau aku mati, so kamu menjerit lah, kamu menangis. Sebab kalau menangis, menjerit ni baru nampak bahawa si mati itu ada jasa dalam masyarakat. Kalau mati orang tak sedih pun, tak ada glamour lah. Jadi orang jahiliah itu perangai dia.
Itulah mari hadis Jabir tu, kunna na'udu istima'an lil ahli lil mayyiti wa san'i ta'am minan niyaha. Jabir sebut istima' berhimpun di rumah si mati buat makanan sebahagian daripada ratapan. Itu jahiliah buat. Bila dah daripada jahiliah masuk Islam, sikit sebanyak panggil jahiliah tu tak boleh nak buang lagi. Apa masalah kalau dia orang buat salah? Memang sebelumnya bukan Islam. Itu ada hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Sebelumnya aku larang ziarah kubur. Sebab baru masuk Islam, pergi ke kubur meratap, menangis, menjerit, meraung, koyak bajak badan, pukul badan. Ha, jangan. Jangan pergi ziarah kubur. Tapi setelah iman dah kuat, sahabat ni dalam lama-lama masuk Islam, fazaruha, pergilah ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul akhirata, menziarah kubur dapat ingat alam akhirat. Jadi kesimpulan, sahabat ni memang ada salah. Sebab tu ada mencuri, ada yang berzina, ada yang minum arak. Tapi mereka dah taubat kan? Kalau kita kata sahabat macam tu, perangai sahabat semua macam tu, maknanya hadirin sekalian, gagallah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau semua perangai sahabat ni jahat, tak ada kesan dakwah Rasulullah ni. Koman Rasulullah. Bila koman Rasulullah, koman Allah Ta'ala. Apa lu lantik Nabi tak berjaya di dalam dakwah? Dikatakan sahabat ni berduyun-duyun jadi kafir. Sahabat ni berduyun-duyun jadi murtad setelah Rasulullah wafat. Maknanya, Khumaini dengan Rasulullah hebat Khumaini. Sebab bila Khumaini meninggal dunia, tak ada berduyun-duyun tinggal Syiah masuk Sunni. Maknanya dakwah Khumaini berkesan lebih daripada Rasulullah. Dakwah Rasulullah tak ada kesan. Orang berpegang kepada Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, semasa hayat Rasulullah ada je. Bila Rasulullah dah wafat, semua jadi murtad balik. Ha, kita jawab logik je dengan buah-buah ni. Jawab logik je. Maknanya Khomeini lebih hebat lagi lah. Syiah ni lebih hebat daripada Rasulullah. Ha? Bila tokoh-tokoh dia, pemimpin dia mati, tak berduyun-duyun pun masuk sini. Maknanya dakwah dia berjaya, lebih berjaya, lebih hebat, lebih berkesan daripada dakwah Rasulullah. Ha, jadi dalam hadis ni kata apa? Ha, sebagai kifarat. Ha, sebagai kifarat. Sesuatu hukuman yang dikenakan, dijatuhkan kepada orang yang melakukan kesalahan. Maka barang siapa yang menunaikan segala bai'ah tersebut, pahalanya akan diberi oleh Allah. Barang siapa yang melanggarnya, maknanya bai'ah sendiri, dikurniakan pahala, dijanjikan pahala. Maka barang siapa yang menunaikan segala bai'ah tersebut, pahalanya akan diberikan oleh Allah. Barang siapa yang melanggar lalu dia dibalas di dunia, maka menjadi penghapus kepada dosanya. Dan sesiapa melanggar kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup perbuatannya, maka ia terserah kepada Allah. Wa man asaba min zalika syai'an summa satarahu Allahu fid dunya fa huwa ila Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Kalau seseorang itu buat salah, lalu orang tak tahu, dia tak kena apa-apa hukuman atas dunia, seserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup kesalahan dia, ataupun Allah Taala nak bongkarkan, nak memberi kemaafan, ataupun nak hapus dosa dia, terserah pada Allah. Sebab itu hadirin sekalian, kita kena jelas isu yang berkaitan dengan masalah peribadi dengan isu yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum. Apa maksud saya? Kalau seseorang itu melakukan kesalahan yang melibatkan peribadi dia, dia minum arak, dia berjudi, itu peribadi dia, kita tahu. Kita nampak umpamanya, tak boleh kita sebut pula orang. Oh, dia ni aku nampak tadi main judi, minum arak, kita tegur aja dia. Melibatkan isu peribadi, pergi tegur. Mungkin Allah Ta'ala maafkan dia, tutup kesalahan dia, kita tak perlu bongkarkan. Kecuali melibatkan harta awam atau orang ramai. Itu bolehlah kita sebut sebagai masalah hati-hati dengan individu ni. Tetapi banyaknya kadang-kadang masalah peribadi kita sebut. Tak suka dengan si A, ha, kita bongkar dalam ceramah. Si A pula dengar. Dia bongkar ceramah si B pula. Sebut nama pula tu. Ha, yang tu kita takut. Jadi golongan melampau ni tuan-tuan, ada dalam mana-mana kumpulan pun ada. Golongan keras ekstrim melampau ini ada dalam mana-mana kumpulan. Tak kira orang politik ke, orang agama ke, sama. Sebab tu jangan melampau.
Kumpulan A, kumpulan B tak kisah. Tapi jangan melampau. Kadang-kadang kita tengok berlawan tu tak munas rawak langsung cara hujah tu. Kita menjatuhkan maruah orang. Kita tak setuju dengan dia, okey. Bukan suruh setuju dengan semua pandangan orang, tak. Tetapi pandang-pandang dah berbeza pun. Berbeza kita hantar boleh buka ceramah pula, buka majlis pula, tak boleh. Ha? Ada. Ha, sini tak berlakulah, kita kata ada dalam dunia macam tu. Maknanya kalau melibatkan masalah peribadi, kita jumpa dia. Dialog, bincang dengan dia. Itu masalah kesalahan dia. Kecuali dia ni bunuh orang banyak orang. Setiap orang lintas depan dia, dia pancung. Hati-hati dia ni, jangan lalu depan dia, dia pancung, dia bunuh. Ha, itu melibatkan orang ramai. Ha, lebih-lebih lagi kita nak berpegang kepada Quran dan Sunnah ini. Berbeza bukan bermusuh. Berbeza bukan berkelahi. Itulah akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu'ala. Ada soalan? Rehat dulu sahab. Kalau ada soalan kita tangguh penghujung pengajian kita sambung balik. Wallahu a'lam aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-huzna ishi tasahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Hadis yang berapa? 36. وعن لقيط بن الصبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. Daripada Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu, menyelahilah di antara jari jemari dan lakukanlah istinsyak dengan kuat kecuali jika kamu sedang berpuasa. Dalam hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menyempurnakan wudu. Maknanya bukan sahaja diperintahkan supaya berwudu, tetapi bila melakukan perbuatan wudu itu dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Apa maksud sempurna wudu ini? Bukan sahaja membasuh anggota-anggota yang wajib dibasuh, tetapi dibasuh dengan secara sempurna. Dibasuh dengan secara sempurna.
Di antaranya menyelati di antara celah-celah jari, selat. Antara celah-celah jari. Dan disebut lagi di dalam hadis ini, baligh fil istinsyak. Maknanya istinsyak ini masukkan air ke dalam lubang hidung dengan kuat. Apa maksud kuat? Kita sedut dengan sedalam-dalamnya. Itu salah satu daripada sunat wuduk. Selain daripada kita basuh tangan sebelum mengambil sembahyang, kita berkumur dan masuk air ke dalam lubang hidung. Jadi bila masuk air ke dalam lubang hidung ini, dia suruh masuk dengan sedalam-dalam mungkin. Kita sedut dengan kuat. Illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kamu berada di dalam keadaan berpuasa. Kecuali ketika kamu berada di dalam keadaan berpuasa. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, sebahagian ulama berpendapat kalau berpuasa tidak disunatkan istinsyak. Kalau dalam keadaan kita berpuasa, puasa wajib ataupun puasa sunat, tidak disunatkan istinsyak. Sebab illa an takuna sha'iman, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Pendapat yang kedua kata istinsyak boleh dalam bulan puasa, tapi baligh itu tidak boleh. Baligh itu makna apa? Bersungguh itu tak boleh. Masuk air lubang hidung boleh bulan puasa, tapi jangan kuat. Itu dua pendapat. Pendapat pertama kata apa? Tak sunat bulan puasa, ketika berpuasa kita masuk air dalam lubang hidung. Itu yang pertama. Yang keduanya, boleh masuk tetapi jangan baligh, jangan bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh. Boleh masuk. Dan yang ketiga, pendapat sebahagian daripada ulama, iaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i kita. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kita berpendapat daripada hadis inilah menunjukkan salah satu daripada dalil. Dalil di dalam mazhab kita Syafi'i, masuk sesuatu ke dalam rongga. Rongga ni ruang, lubang yang terbuka, hidung, telinga. Tapi telinga ni pendapat yang kuat, tak batal lagi kalau puasa. Sebab rongga-rongga yang dimasukkan di sini, sesuatu lubang yang masuk kepada maedah, terus kepada maedah. Tapi dibelah kepala orang ni, doktor buat operation, telinga ni sebenarnya tak masuk. Oleh kerana tu, maknanya pendapat yang kuatnya tak batal lah masuk sesuatu ke dalam telinga. Jadi di mana ulama ambil dalil ni? Sebab ulama-ulama mengemukakan ijtihad pandangan, dia mesti ada dalil. Sama ada secara sharh, secara jelas, ataupun secara isyarat. Jadi sebahagian ulama berpendapat masuk sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Hadis ni. Kita kena cari, tuan-tuan. Bila batal tak batal, boleh tak boleh dalam ibadat, kita kena cari apa alasan? Apa dalil? Dalil hadis ni. Dalil hadis ni bahawa Rasulullah kata jangan istinsyak, kecuali hendaklah kamu balik pada istinsyak kecuali puasa. Jadi maknanya ketika puasa, sebahagian ulama kata berdasarkan pada hadis ini tak boleh istinsyak. Pendapat yang kedua kata istinsyak boleh tetapi jangan balik, jangan kuat. Yang ketiga kata daripada hadis ini menunjukkan masuk sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Maknanya alasan tu ada. Tetapi dalam hadis Nabi yang sebut secara terang batal puasa empat. Hak secara jelas. Terang maknanya jelas. Makan dengan sengaja, begitu juga minum, jima dan muntah. Yang ni ramai ulama pegang macam tu. Tetapi yang lain-lain tu, kalau kita tengok dalam idaman penuntut, ada 10 perkara batal puasa. Dia dah keluar daripada empat ni. Masuk sesuatu dalam rongga, tidak ada hadis yang terang. Semua cuma isyarat. Isyarat daripada hadis ni. Sebab itu orang di luar daripada mazhab Syafi'i tidak berpendapat masuk sesuatu dalam rongga batal. Yang mereka sepakat empat ni.
Hak lain benda tu tak apa kuat. Sebab dia ada isyarat sahaja tetapi tidak jelas di dalam hadis. Ha? Ada isyarat tetapi tidak jelas di dalam hadis. Kalau tuan-tuan ada buku fatwa semasa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi, bila ditanya dia masuk ubat dalam hidung, dalam telinga, melalui suntikan dan sebagainya, melalui dubur dan sebagainya ni, dia jawab dengan cara fiqh hadis dan pandangan yang dikemukakan oleh Ibnul Hazm Al-Andalusi di dalam kitabnya Muhalla. Tuan-tuan balik baca. Jadi pendapat yang kuatnya empat ni. Makan, minum, jima, muntah dengan sengaja. Sebab puasa-puasa ini menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Sama ada makan, minum, jima, muntah juga maknanya nafsu. Nafsu buat muntah dengan sengaja. Ada pun masuk sesuatu ke dalam rongga, dia bukan daripada nafsu syahwat. Bukan daripada nafsu keinginan, kesungguhan daripada orang yang lakukan. Orang yang buat tu bukan dia bersungguh macam tu. Jadi tak termasuk di dalam pengertian puasa. Okey, daripada hadis ini ulama berpendapat sebagai satu isyarat menunjukkan masuk sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Maknanya pendapat dia tu betul lah. Adalah pandangan. Cuma dalam fiqh ni kuat tak kuat? Kuat tak kuat? Sebab itu kalau kita mengaji di dalam hadis, dia ada sampai bab jarah wa ta'din. Seseorang rawi, perawi yang dijarahkan, ada perawi yang ditakdirkan. Kalau dalam fiqh ni dipanggil rajih marjuh, yang kuat dan yang tidak berapa kuat. Jadi sama ada jarah wa ta'din ataupun rajih marjuh, ini semua ilmu yang berkaitan dengan zon ni. Apa maksud zon ni? Ilmu zon bukan yakini. Maksudnya bukan mestinya tertepat. Kalau orang, seseorang kata ini pendapat yang lebih rajih, ini lebih kuat, bolehlah kita pegang. Kerana dia cakap itu berdasarkan kepada istimbat, huraian, kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh ulama berdasarkan kepada kajian Quran hadis ni, ini pendapat yang paling kuat. Bolehlah kita pegang. Tapi bukan mestinya 100% tepat. Kerana dia merupakan ilmu zon ni. Ilmu zon, berat. Berat. Bukan ilmu 100% tepat. Fiqh berdasarkan kepada hadis ini, disunatkan menyempurnakan wuduk dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh dan diusap. Maknanya ada yang dibasuh, ada yang disapu. Seperti kepala. Ada yang dibasuh, ada anggota yang disapu. Kalau basuh, maknanya kena ratakan air. Basuh dengan maksud kena basah. Macam muka, Quran sebut basuh. Tangan basuh, kaki basuh. Bila basuh, kena basah. Adapun kepala disebut dengan perkataan sapu. Wamsahu biru'usikum. Sapu di atas kepala kamu. Bila sapu, dia tak semestinya basah seluruh kepala. Kita lalu air di atas rambut. Bukan macam basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, kena air itu kena basah. Anggota yang dibasuh mesti kena basah. Tapi sapu tidak. Dan berbagai-bagai cara sapu kalau kita tengok di dalam pandangan-pandangan ulama fiqh. Ada yang 1/4 daripada kepala, ada sebahagian kecil daripada kepala, 2-3 urat rambut pun soft. Ada pendapat yang suruh basuh seluruh kepala. Pendapat yang paling tepat dalam mazhab kita Syafi'i sendiri pun, sebagai menghormati mazhab lain, dia suruh basuh seluruh kepala. Suruh sapu, bukan basuh ha? Bukan basuh, sapu. Kadang-kadang benda-benda macam ni orang boleh jadi alasan ni, apa basuh, kepala basuh. Sedangkan sapu, kita tersilap cakap, ada orang nak tengok. Ada baru-baru ni satu isu, tersilap cakap dia jaja seluruh Malaysia. Ada payah juga kadang-kadang orang macam ni. Kadang-kadang okey juga, maknanya dia dengar cakap, apa yang kita cakap kan. Cuma dia cari salah, itu terpulang pada dia lah. Maknanya kepala dia suruh sapu. Sapu kepala ini dalam mazhab Syafi'i sendiri, dia suruh semua kepala. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita, sebahagian kecil dalam kawasan kepala sah, tetapi disuruh basuh seluruh kepala menghormati mazhab Imam Malik. Kerana di dalam mazhab Imam Malik, sapu seluruh kepala. Kita buat macam ni, kan? Celup air. Macam ni.
Lelaki perempuan sama. Tapi ke belakang. Tekuk balik. Tarik. Terus turun. Sekali telinga. Sekali telinga. Itulah kebanyakan biasa yang dibuat oleh Rasulullah. Sapu seluruh kepala. Jadi saya nampak isu ini bukan sahaja masalah menghormati Imam Malik, bukan itu sahaja. Dan sememangnya Imam Malik ini guru kepada Imam Syafi'i, bukan kerana itu sahaja. Tetapi yang lebih besar daripada menghormati Imam Malik ini kerana bertepatan dengan hadis Nabi. Bertepatan dengan hadis Nabi, Nabi dia sapu seluruh kepada macam saya sebutkan tadi. Cuma kali-kali tertentu yang mengasingkan kepala dengan telinga, boleh? Yang macam yang biasa orang buat tu betul lah tu. Tetapi yang paling cantik, yang paling baik, seluruh kepala sekali dengan telinga. Kalau kita baca di dalam Sunan Tirmizi, sebahagian ulama berpendapat al-uzunu minal wajhi, telinga sebahagian daripada muka. Bila telinga daripada muka, bila basuh muka, dikenakan sekali telinga. Sebab telinga termasuk dalam sebahagian daripada anggota muka. Dan ada pendapat yang kata al-uzunu minar ra'si, telinga sebahagian daripada anggota kepala. Bila basuh kepala, sekali dengan telinga. Tadi ada yang kata telinga sebahagian daripada muka. Bila basuh telinga, muka sekali telinga. Ada yang kata kepala, telinga sekali sebahagian daripada kepala, basuh kepala sekali telinga. Tetapi pendapat yang kuatnya, dia berasingan. Maknanya, kalau tak basuh telinga pun, sah semayang. Sah ambil semayang. Kalau tak basuh telinga pun, sah. Kita basuh muka, tangan, kepala, kaki. Telinga tak basuh, sah. Tetapi sunnahnya, Rasulullah sekali telinga, kepala sekali dengan telinga. Itu pengajaran yang pertama yang diambil daripada hadis 36. Yang kedua, dianjurkan dia menyelati di antara jari-jari. Sebagaimana hadis tadi. Jari-jari tangan kan diselati. Dan kaki pun sama. Yang ketiga, dianjurkan mubalaghah. Mubalaghah tadi kita sebut apa? Bersangatan ketika menyedut air ke dalam lubang hidung. Kerana mubalaghah itu apa dia? Menyedutkan dengan kuat air ke dalam lubang hidung. Yang keempat, dianjurkan berkomor-komor. Maknanya berkomor-komor di sini sebelum mengambil air sembahyang, hukum dia sunat. Hukum berkomor di dalam mengambil air sembahyang ni hukum dia sunat. Cuma ada jugalah pendapat ulama yang kata wajib kerana datang arahan. Sebab apa dia kata dalam hadis itu dia sebut dengan arahan. Dalam hadis yang lain disebut dengan arahan famutmid. Maknanya hendaklah famutmid dalam riwayat yang lain. Maknanya suruh hukumu. Bila suruh, suruh ni menjurus kepada makna wajib. Sebahagian ulama kata macam tu. Tetapi kebanyakan ulama suruh dengan makna sunat. Suruh di dalam Quran dan hadis dia ada beberapa makna. Ada dengan makna sunat, ada dengan makna wajib, ada dengan makna harus sahaja. Suruh tapi makna harus. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah bertahalul, keluar daripada ihram, maka hendaklah kamu berburu. Wajib ke kita nak berburu di Mekah ni? Lepas keluar ihram kan? Tak wajib. Maknanya harus. Suruh juga. Kita tengok bagaimana ulama ni dia cekap. Cekap di dalam memahami arahan daripada Quran, di dalam memahami nafs-nafs daripada Quran dan juga daripada hadis. Kita ni tengok Quran hadis tak faham. Makna pun tak boleh terjemah. Macam mana nak tahu hukum? Ulama ni dia baca dia nampak ayat ni macam ni. Macam ni pergi. Ulama ni dia nampak. Ayat ni maksud dia macam mana? Kalau kata suruh membawa kepada mana, wajib ke, sunat ke, harus ke? Dia ada beberapa makna yang lain. Cuma kita sebut tiga. Kalau kata larang dengan makna haram ke, makruh ke? Jadi dia nampak. Menurut dianjurkan berkumur ketika berwuduk. Jumhur ulama berpendapat hukum dia sunat.
Sedangkan menurut sekumpulan ulama yang lain, wajib. Dan ini pendapat yang masyhur dalam daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia kata wajib. Kebanyakan ulama dia kata sunat. An Utsman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Daripada Utsman radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelati janggutnya apabila berwuduk. Tadi kita kata jari ini janggut. Itu pun sunat bagi sesiapa yang ada janggut, dia selati janggut dia ketika dia mengambil sembahyang, iaitu ketika dia membasuh muka. Disunatkan dia menyelati akan janggut dia. Disyariatkan menyelati janggut dengan memasukkan air melalui jari-jari di antara janggut. Ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai janggut. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi sulusai mud bil sulusai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada dia, orang bawa kepada dia 1/3 mud air, lalu baginda menggosok kedua lengannya. Pertamanya nak ceritakan di sini, dalam hadis ini sunat sebelum tadi dah, dalam hadis yang kita baca yang lepas-lepas tadi, sunat kita mengambil sembahyang sebelumnya kita basuh tangan. Dalam hadis ini nak ceritanya kadar 1/3 daripada mud. Mud ni maknanya cupok, sok maknanya gantang. Kadar yang digunakan, yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air sembahyang itu terlalu sedikit. Sikit dia. Macam kita kata jak yang kecil. Sikit yang Rasulullah ambil sembahyang, kadar untuk mengambil sembahyang. Kalau Rasulullah mandi hadas, air satu gantang. Banyak tu ya. Maknanya jimatnya Rasulullah guna. Jadi kita tengok hadis ini menerangkan tidak berlebihan. Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Kalau sekiranya air itu perlu untuk kegunaan yang lain, seperti minuman binatang ataupun minuman manusia, kita guna secara berlebihan. Peringkat yang pertama jadi makruh, sampai atas pada makruh dia jadi haram. Kalau air itu binatang boleh minum, bukan kata orang saja. Apatah lagi untuk keperluan orang, kita habis. Habis air itu untuk ambil sembahyang untuk diri kita ya. Maka hukumnya haram, kerana termasuk di dalam israf, termasuk di dalam pembaziran. Yang kedua, fiqh hadis yang kedua berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, disyariatkan menggosok anggota tubuh ketika berwuduk. Kita ambil sembahyang, tangan kita rendam dalam kolah, sah? Tak gosok pun sah. Air paip tu mencurah, kita hulurkan tangan kita. Tak gosok pun tak apa, sah, asalkan membasahkan anggota wuduk, meratakan anggota wuduk dengan air, sah. Tetapi sunatnya gosok sebab Rasulullah gosok. Sunatnya gosok kerana Rasulullah gosok. Disyariatkan menggosok anggota tubuh ketika berwuduk. Menurut jumhur ulama, hukum dia gosok-gosok ni sunat. Menurut mazhab Maliki, hukum dia fardu, kerana mereka berpendapat bahawa menggosok termasuk di dalam pengertian membasuh al-lughus. Al-lughus maknanya membasuh di sudut bahasa. Membasuh itu termasuk di dalam maksud membasuh, iaitu menggosok. Bagi mazhab Maliki, gosok itu wajib. Kalau tak gosok pun sah ambil sembahyang, tetapi dia berdosa sebab suruh gosok. Jadi pendapat Imam Malik ini bertentangan dengan jumhur ulama. Bila kita sebut jumhur, jumhur dia berbeza dengan ijma'. Ini dalam istilah usul fiqh. Jadi dalam empat mazhab ini kadang-kadang sepakat tapi jarang berlaku.
Tapi yang berlakunya kadang-kadang satu pendapat itu satu mazhab ataupun satu ulama dia seorang-seorang. Seperti dalam masalah yang kita bacakan tadi, Imam Malik kata wajib gosok. Maka pandangan dia tidak disokong oleh tiga yang lain, Syafi'i, Hanbali, Hanafi. Maka yang tiga ini dipanggil jumhur ulama. Yang ni satu pendapat dia je, Imam Malik, tetapi yang tiga ini dipanggil jumhur. Dalam masalah jumhur ini, biasa-biasa, dalam keadaan biasa, jumhur lebih kuat. Sebab ada tiga. Biasa, bukan kata semua keadaan. Ada juga keadaan-keadaan tertentu, jumhur tak kuat. Seorang ulama kuat. Kerana hujah dia paling tepat, paling kuat, paling kukuh. Ada. Tetapi kebiasaan biasa, jumhur itu kuat. Sebab bukan saja ulama, tiga pula yang sokong. Jadi sebut jumhur dalam pembahagian empat mazhab ni. Ha, yang lain tak masuk. Itu yang biasa berlaku di dalam perbahasan fiqh. Kecuali kalau dia nak keluar daripada empat mazhab ni, dia sebutlah jumhur ulama mana. Ulama Kufah, Basrah, Madinah dan sebagainya. Ha, baru dia tak termasuk dalam empat. Tetapi kalau dicerita jumhur saja, dalam empat ni tiga. Tadi dalam empat mazhab, Imam Malik duduk seorang. Dalam masalah yang lain, kadang-kadang Imam Syafi'i duduk seorang. Seperti sujud di atas sesuatu. Macam ni. Mazhab kita tak sah. Tiga mazhab yang lain sah. Hanbali, Maliki, Hanafi sah. Cara mereka memahami hadis-hadis Nabi yang ada di dalam Tirmizi, ada di dalam Sunan Abi Dawud. Kita tengok Imam Syafi'i duduk seorang dalam masalah sujud tadi. Kalau sujud atas sesuatu yang bergerak, kecuali ekor serban tu panjang, dibahas dalam I'anatul Talibin dan Fathul Mu'in. Serban panjang kita pakai ekor serban. Ekor serban tu panjang sampai ke lantai. Bila musalli pergerakkan orang yang sembahyang itu, serban itu tidak bergerak. Tak apa. Macam songkok kopiah ni dia bergerak. Kita bangun dia bangun, kita tunduk dia tunduk. Jadi sujud atas ni tak sah. Imam Syafi'i kata tak sah. Sebab tu ulama-ulama Syafi'i pegang tak sah belaka. Siapa sembahyang sujud atas ni tak sah. Sujud atas roban tak sah. Tetapi tiga ni kata tak kata sah. Imam Syafi'i berpendapat kerana dalam hadis yang sahabat sujud atas pakaian, dia kata pakaian luar. Pakaian yang duduk di sebelah orang sembahyang, ambil pakaian tu letak tempat sujud. Sujud pada musim panas. Min syiddatil harri. Tetapi pada mazhab, pendapat mazhab lain, tak, memang pakaian yang sujud oleh sahabat itu memang pakaian yang duduk di badan. Seperti tangan serban, tangan jubah. Pendapat ini dikuatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kanu yasjuduna ala qalan suwatihi wa imamatihi. Imam Bukhari kata sahabat-sahabat dulu sujud di atas serban dan juga di atas songkok kopiah-kopiah mereka. Maknanya sebab tu saya kata kebiasaannya kalau jumhur dia kuat. Betul lah, sahabat-sahabat memang dia sujud di atas serban musim panas. Boleh kan? Orang yang rambut panjang kan dia panas sangat nak sujud atas lantai. Sujud atas rambut dia. Sah maya. Nampak? Jumhur biasanya kuat. Jumhur biasa-biasa kuat. Satu lagi ijma'. Perkataan ijma' juga kita berjumpa dalam pengajian hadis, pengajian fiqh. Kalau kata ijma', dia mesti empat-empat mazhab sepakat. Ijma'. Bahkan Dr. Wahbah Zuhaili di dalam Usul Fiqh Islami menyebut mesti bukan empat mazhab sahaja, semua mazhab-mazhab ahli sunnah berpendapat demikian baru boleh dianggap sebagai ijma' ulama'. Bukan senang tuan-tuan nak sebut ijma' ni. Kita sikit-sikit, orang kita sikit, perkara ini telah diijma'kan oleh ulama'. Ulama' mana yang ijma'? Kita menjadi pening, berani sangat cakap masalah ijma'. Sebab sebahagian ulama' fiqah, ulama' usul fiqah menyebut kalau ijma' tak boleh lawan. Dia hukum itu telah dipanggil hukum qat'i. Hukum qat'i.
Sebab ulama semua sepakat. Sebahagian ulama saya sebut dengan perkataan sebahagian ulama usul fiqh. Kalau dah ijma' tak boleh sanggah. Saya sebut dengan perkataan sebahagian. Ada pun pendapat Ibn Hazm, Al-Allamah Syaukani menyebut ijma' pun dia bukan Quran hadis. La wajibah illa ma aujabahu Allah wa rasuluhu. La harama illa ma harramahu Allah wa rasuluhu. Tidak ada sesuatu yang wajib melainkan kewajipan itu datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Tidak ada sesuatu benda yang haram melainkan pengharaman itu datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Maknanya sebagian ulama fiqh kata, ulama fiqh dan ulama usul fiqh kata, ijma' pun boleh kita berbeza. Boleh lagi beza. Tapi bukan orang yang sanggah ijma' ni bukan orang macam kita. Orang yang handai jugalah. Nak lawan Mike Tyson pun orang yang sama dengan, sama taraf dengan dia. Nak lawan Jackie Chan ke Tony Jaa ke, orang yang sama setaraf dengan dia. Bukan orang macam kita. Kita nak sanggah orang ulama' juga macam dia. Kedudukannya setaraf. Yang mengetahui tentang cara beristidlal, mengambil dalil daripada Quran dan hadis. Hadis yang seterusnya, wa anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li uzunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadha al-wajhi bi lafzin wa masaha bi ra'sihi bi ma'in ghayra fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Tadi saya sebut biasa-biasa Rasulullah basuh satu kepala sekali telinga. Tetapi ada juga Nabi pernah buat basuh kepala asing, telinga asing. Yang macam biasa yang ramai orang buat macam tu kan. Boleh juga, sah lah. Sah ambil semayang dia macam tu. Disyariatkan mengambil air yang baru untuk mengusap ataupun menyapu kepala kerana tidak cukup hanya dengan menggunakan air yang tersisa pada dua tangan setelah membasuh kedua tangan. Jadi dalam hadis ini nak ceritakan pula, basuh kepala ada dua maksud daripada hadis ini. Yang pertama kita sebut tadi, basuh telinga anggota lain, air lain. Yang kedua, bukan air yang digunakan daripada air yang dibasuh menggunakan kepada tangan. Kita basuh muka, tangan. Jangan air itu juga kita sapu kepala. Ambil air lain. Ambil air lain. Disyariatkan mengambil air yang baru untuk menyapu kedua telinga. Bukan dengan sisa air pada kedua tangan. Bukan ambil air yang dekat-dekat tangan itu sapu kat telinga. Ambil air lain. Tetapi yang biasa-biasa yang kita sebutkan tadi, kepala sekali telinga. Itu pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat. Ya'tuna yaumal qiyamati. Dalam riwayat yang lain, yuda'auna yaumal qiyamati. Dalam hadis ini, umat aku datang pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, umat aku diseru pada hari kiamat. Diseru ataupun dipanggil pada hari kiamat. Ghurran, di dalam keadaan muka mereka bercahaya. Ghurran, cahaya muka yang ada kepada kuda, putih yang ada pada kuda. Muhajjalina, putih yang ada kepada kaki dan tangan kuda. Kuda ni tuan-tuan, di badan pun hitam. Kuda ni yang dimasukkan dalam hadis ni, kuda dia warna hitam tapi muka tangan putih. Kalau bagi orang Arab yang tu dia suka sangat, kuda tu besar, harga dia lebih mahal. Jadi muka putih, muka dan putih tangan itu
Maknanya suatu kelebihan yang ada kepada kuda. Biasa-biasa kuda yang macam ni dia besar. Dan warak memang suka kuda tu. Jadi ghurran putih muka, muhajjali putih tangan dan putih kaki. Umat Nabi Muhammad dipanggil pada hari kiamat ataupun dia datang pada hari kiamat, muka dia berseri-seri, kaki tangan dia berseri-seri. Berseri-seri itu sebab apa? Berseri-seri itu sebab kesan daripada ambil sembahyang. Oh, sebab tu nak ambil sembahyang betul-betul. Berseri-seri muka besok di akhirat nanti. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang daripada kalangan kamu yang ingin melebarkan ghurrahnya, yang ingin memanjangkan cahaya muka dan cahaya yang ada pada tangan dan kaki, hendaklah dia lakukan. Berdasarkan kepada hadis ini, sebahagian ulama kata sunat lebihkan anggota wuduk. Maksudnya kalau muka ini ngam-ngam tu yang wajib, lajakkan sampai ubun-ubun kalau muka. Kalau tangan bukan kepada siku saja, lajakkan sikit sampai ke atas. Kalau kaki sampai pertengahan betis. Sebab apa? Cahaya, nak ambil cahaya, nak lebarkan cahaya di hari akhirat. Nak lebarkan cahaya tu, muka dah cahaya, dah cantik, dah okey, tapi nak lebihkan lagi. Lalu dilebarkan, dilanjutkan, dilebihkan, kawasannya diluaskan. Kawasan basuh itu diluaskan. Tangan dipanjangkan lagi, kaki pun sama. Sebab berdasarkan kepada hadis ni, sebagai ulama, dia kata sunat. Saya guna juga dengan istilah sebahagian. Saya tak kata semua, kerana sebahagian daripada yang lain kata tak sunat lebarkan. Sebab apa? Sebab famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Itu perkataan Abu Hurairah, bukan hadis. Itu perkataan Abu Hurairah. Dia bukan hadis Nabi. Jadi ulama-ulama hadis kesan yang Rasulullah sebutnya min atharil wudu' sampai situ. Famanis tata'a sampai habis itu Abu Hurairah sebut. Lalu dalam riwayat dimasukkan, campurlah. Ha, itu yang pertama. Pendapat yang kedua kata itu bukan hadis. Yang keduanya bertepatan dengan Quran. Bertepatan dengan Quran. Quran suruh basuh muka tidak lebih. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu nak sembahyang, kamu basuh muka kamu, muka kamu. Basuh tangan kamu ilal marafiq. Quran kata basuh muka kalau tangan sampai ke siku. Quran tak suruh lanjutkan. Kalau kaki sampai buku lali, Quran tak suruh lebih kan? Quran kata macam tu. Jadi pendapat ulama kata lebih tu tak sunat. Dua alasan pendapat yang kedua kata, pertamanya tambahan Abu Hurairah, faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, itu tambahan Abu Hurairah, dia bukan hadis. Abu Hurairah sebut macam tu. Yang keduanya sama dengan Quran. Quran sebut ngam-ngamnya muka, bukan suruh lebih. Tangan ngam-ngam siku. Yang ketiga, di sudut bahasa, ghurrah ini dia ngam-ngam kepada muka. Ghurran muhajjali, dia ngam-ngam kepada muka, ngam-ngam kepada tangan, bukan lebih. Tengok cara ulama bahas. Ulama Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, dia bahas masalah ni. Jadi tuan-tuan terpulang, nak lebih ke tak lebih, semua betul pula ke. Ambil semayang ngam-ngam kan, terlebih betul pula ke. Kalau dipegang pendapat pertama tadi, dia lajak sikit. Dan dia ada kaedah kawaid fiqhiyah, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita basuh ngam-ngam, tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengannya perkara itu menjadi wajib. Kalau basuh ngam-ngam takut tak rata, maknanya dia lajak. Lajak itulah menyebabkan bau kena tempat tu.
perkara itu menjadi wajib. Nah, jadi terpulanglah tuan-tuan nak pegang kata lajakkan basuhan ataupun basuh dengan ngam-ngam anggota wuduk sahaja. Boleh juga. Wallahu a'lam. Ada soalan? Lebih makruh, ha? Makruh. Sekali semua suruh kepada. Ha, itu ada perbahasan orang Penin masa tahun 80-an. Ada pandangan. Pandangan ini bukan pandangan ulama. Dia kata tak boleh siku ke bawah. Sebab dia kata basuh tangan ilal marafiq, ke siku. Dia ini nak cerita sempadan. Sempadan tangan sini, mungkin kalau tak sebut marafiq, orang faham. Hak ni sampai sini wajib, sampai ke pangkal ketiak wajib. Jadi Quran kata situ, tak kira nak ambil daripada siku ke bawah ataupun daripada hujung jari ke siku, sah belaka. Boleh. Ha, pendapat pertama sunat. Ya. Adakah Abu Hurairah buat macam tu? Sebab Abu Hurairah yang kata dia kata siapa-siapa yang lajak. Tidak pasti sama ada dia buat ataupun tidak buat. Cuma kenyataan apa yang disebut macam tu. Siapa yang ingin melebihkan urah dia, maka hendaklah dia lakukan. Jadi orang pegang, sebahagian orang pegang dengan perkataan dia. Tetapi biasanya kalau sahabat dia sebut, dia buat. Sahabat bila dia sebut sebagai suatu galakan kepada orang, memang dia buat. Nah, tapi kita tak pastilah di sudut hakikatnya dia buat tak buat. Tapi biasa bila dia sebut, dia buat. Mana-mana sahabat macam tu. Ya? Dia buat lebih, ya? Ha, ustaz kata Abu Hurairah buat lebih. Ha, jadi munasabah dengan kenyataan dia tadi. Faman istata'a ayutila ghurratahu falyafan. Hai. Kalau ketika mengambil sembahyang dalam mazhab Syafi'i, kalau dia lebat sangat, dia tak wajib sampai ke pangkal janggut atau jambang ketika ambil sembahyang. Kalau dia lebat, ukuran lebat di sini, kalau orang duduk depan tu, dia tak nampak tempat tumbuh tu, redu dia tu tak nampak. Orang tu lebat, eh? Macam orang Pakistan ke orang Arab, eh? Macam orang Melayu kita, dia masih nampak lagi. Maknanya kena basuh, kena ratakan. Kena air. Tak. Kalau jarang tadi wajib lah. Wajib sampai air kena, sampai kena rapat lah. Sampai ke kulit. Kalau jarang sampai ke kulit. Kalau lebat tak wajib. Kecuali ketika mana wajib. Sah. Ha? Sembahyang jenazah duduk depan, berlaku kematian. Sebelum nak sembahyang jenazah tu, maknanya orang sembahyang waktu dulu. Tetapi letaklah depan tu. Kerana apa? Selepas sembahyang waktu, terus nak sembahyang jenazah. Jadi jenazah duduk depan, kita sembahyang lima waktu, sah tak sah menyebabkan kita rokok, kita sujud. Adakah sujud dan rokok kepada jenazah tu? Nah, tak. Kepada Allah Ta'ala juga. Dalam Sahih Bukhari ada satu tajuk, babun man salla wa qudamahu narun aw syai'un yu'badu wa arada bihi wajhallah. Imam Bukhari letak satu tajuk, siapa-siapa yang sembahyang depan ni ada api, depan dia ada api ataupun sesuatu yang disembah, tetapi dia sembahyang kerana Allah,
Imam Bukhari letak tajuk tu. Jadi dalam perbahasan ulama sah. Macam dulu sah sembahyang. Imam Bukhari dia ambil dalil di mana sembahyang bila depan api sah. Sembahyang depan api sah. Api ni sembahan orang Majusi. Tak habis jawab lagi dengan tanya lagi. Tak jawab lagi. Nah, bagi jawab saya jawab dulu. Jadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Sembahyang gerhana dia nampak api duduk depan. Api neraka. Punya Imam Bukhari punya cerodik tuan-tuan. Tak terfikir kita. Belajar Bukhari baru nampak. Rasulullah sembahyang api duduk depan, api neraka. Rasulullah teruskan sembahyang. Bukan kata bila sembahyang berdepan dengan api ini tak sah, api sembahan orang Majusi. Tak. Wa arada bihi wajhallah. Apa yang dia sembahyang tu nak niat kerana Allah, bukan kerana api. Satu lagi, orang Mesir lama, zaman purba dahulu kala, mereka sembah pedang. Ada agama sembah tokong, ada sembah api, ada sembah pedang. Sebab daripada pedanglah, pedang ini suatu alat senjata yang sangat berjasa kepada manusia, dapat menewaskan, membunuh manusia, menewaskan musuh-musuh mereka, lalu disembah. Jadi Imam Bukhari letakkan tajuk sembahyang tak pedang di depan sebagai sutrah. Sutrah ni bila kita sembahyang ni padang pasir, pacak sesuatu, lembing ke pedang ke, sah tak? Imam Bukhari kata sah. Kita bukan sembah pedang, bukan sembah lembing. Jadi kalau jenazah depan, sah tak sah? Kita sembah jenazah ke walaupun kita rokok, kita sujud? Tak, kita sembah Allah Ta'ala. Masa dia hidup pun kita tak sembah, masa dia mati lagi kita tak sembah. Maknanya sah bayang kita. Okey, soalan? Tak dengar abang tolong sambung soalan? Ada yang kata, ada yang kata, ada orang kata. Itu biasalah kan? Orang sebut ada orang kata. Jadi jawapan tu tak betul. Kata-kata tu tak betul. Ha. Jadi Nabi SAW dia ambil sembahyang. Dalam riwayat Tirmizi, ada empat keadaan. Kadang-kadang ambil tiga kali, tiga kali. Kadang-kadang dua kali, dua kali. Kadang-kadang sekali, sekali. Kadang-kadang satu anggota ambil sekali, anggota yang lain ambil dua, anggota yang lain ambil tiga. Tak lebih daripada tiga. Kata lima, mesti kena. Kalau nak ganjil mesti lima, tujuh, sembilan. Tak. Setakat tiga kali je Nabi ambil. Lebih daripada tu makruh. Lebih daripada tu makruh. Jadi ulama bahas hadis perbuatan Nabi ini. Kenapa? Biasa-biasa memang tiga. Kepala sekali, anggota-anggota yang lain yang tiga. Tetapi sekiranya kesuntukan masa ataupun air kurang, ha, tu yang dia ambil dua, kadang-kadang dia ambil sekali, ha, kadang-kadang anggota dua, anggota lain satu, ha, itu macam-macam keadaan Nabi. Tengok kesuntukan masa ataupun air kurang, ha, dia ambil kurang daripada tiga. Berapa? Masalah jarak untuk membolehkan kita tayamum. Tayamum ini dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila ketiadaan air. Fa illam tajidu ma'an fa atfatayammamu sa'idan tayyibah. Ayat 6 surah Al-Maidah. Apabila kamu ketiadaan air, hendaklah kamu tayamum dengan sa'id yang suci.
Yang kedua, keadaan yang kedua, air ada. Tetapi uzur daripada menggunakan air, maknanya sakit. Boleh tayamum. Soalannya jarak mana? Mana carilah satu kampung kita sekeliling kita tak ada air. Pendapat-pendapat yang biasa yang kita jumpa, yang biasa dijumpai oleh masyarakat, pendapat yang biasa dijumpai oleh masyarakat. Ada pendapat yang orang tak biasa jumpa, orang ada golongan tertentu jumpa. Yang kita kata yang biasa diamalkan, macam kita kata dalam satu kampung, cari air puas, cari air tak ada. Masa tu diharuskan tayamum. Sungai pun tak ada, parit tak ada, air hujan tak ada. Sekarang ni musim hujan dia boleh tadah, tak ada tayamum. Kalau isu air sekarang ni tak boleh. Cuma kok isu sakit. Sakit walaupun ada air tapi uzur daripada menggunakan air. Yang tu dia bolehlah ada tayamum. Dia khilaf ulama melakukan sembahyang yang telah luput. Macam tadi isu tidur, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man nama 'anil salah aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur daripada sembahyang ataupun dia lupa, hendaklah dia laksanakan sembahyang itu bila dia teringat. Bila dia teringat ataupun terjaga daripada tidur, oh teringat beberapa waktu dah terlepas dia tak sembahyang. Soalan yang dikemukakan tadi, nak ikut tartib ataupun tidak? Khilaf ulama. Sebagian ulama kata ikut tartib lah, sebagian ulama kata tak tartib pun tak apa, asalkan dia sembahyang, dilaksanakan sembahyang, sembahyang-sembahyang yang telah luput. Boleh dua-dua. Apa? Jenazah dulu lebih baik. Sebab jadi orang kadang-kadang kita bertembung juga antara sembahyang waktu dulu ke ataupun nak sembahyang jenazah dulu. Kalau dalam isu ni sembahyang waktu dulu. Sebab ayul amal afdal as-salatu fi awwali waqtiha. Bila ditanya Rasulullah, amalan, jenis amalan yang macam mana yang paling besar pahala dia? Sembahyang di awal waktu. Tepat dengan hadis Nabi tu kan. Cuma yang kedua, antara sunat, sembahyang sunat dengan sembahyang jenazah, didahulukan sembahyang jenazah kerana dalam riwayat Bukhari, asra'u bil janazati. Bersegeralah di dalam menguruskan jenazah. Bersegera di sini maknanya kita cepat kita kafankan, mandikan, kafankan, sembahyangkan, dicepatkan dan dikebumikan cepat. Sebab ada di hadis yang lain, kalau jenazah itu orang yang baik, dia tak sabar-sabar nak terima ganjaran di dalam kubur. Tetapi kalau dia tidak baik, jangan kekal lama-lama bersama dengan kita. Jangan duduk lama-lama bersama dengan kita. Takut kita juga dapat mudarat hasil daripada kemurkaan Allah terhadap jenazah. Maknanya, dulu ke jenazah daripada sembahyang sunat. Guna mikrofon tak dengar. Betul. Walaupun ambil sembahyang dalam sungai. Jadi ditanya, kalau dalam sungai apa membazirnya? Dia bukan nak beli kurang. Dia kata membazir waktu. Dalam sungai bukan nak luak air. Dalam laut, dalam sungai tak luak air. Tetapi membazir waktu. Dia tidak membazir air tetapi waktu. Membazir ini sama ada waktu, wang ringgit, harta benda, air.
innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Semua geng dia membazir ni, israf semua geng dia, tak kira lah waktu ke, harta benda dan sebagainya. Ambil air wuduk ini. Jadi ambil sembahyang ni sampai 45 minit. Sembahyang 3 minit. Sebab apa sampai makan masa yang begitu panjang? Kerana setiap anggota tu dia ada doa. Setiap ambil sembahyang tu dia ada doa. Jawapannya tak ada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mana ada, dia ambil terus je. Kan? Nabi dia ambil sembahyang, tidaklah satu anggota dia perlu berdoa. Anggota lain pula doa ni, doa ni tak ada. Cuma ada lah, kalau dalam buku ada. Saya kira orang kata, tengok. Dia tak baca banyak tu, dia tak tahu lah tu. Ada, saya pun baca buku tu. Tak nak sebut lah mana-mana kitab ada. Jadi itu pandangan sahaja. Pandangan-pandangan daripada penulis-penulis ataupun kita kata daripada ulama-ulama. Kita kena faham, kita sayang semua ulama. Kita hormati semua ulama, kita hormati semua mazhab. Tapi antara ulama dengan mazhab dan Nabi, Nabi lah yang paling kita sayang. Dan Nabi diisytiharkan oleh Allah Ta'ala untuk diikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya berdasarkan kepada perbuatan wuduk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus ambil sembahyang saja tanpa ada sebarang doa. Selepas tu ada. Selepas ambil sembahyang ada doa. Yang tu adalah. Jadi tengah-tengah ambil sembahyang tak ada. Dia kanan-kanan dulu, lepas tu baru kiri. Itu dia reka sendiri. Wuduk tu sah lah, sah. Tapi tak ikut cara Nabi. Sunat lah. Dia kalau sekiranya air itu telah rata kepada anggota wuduk, sama ada kaki dan tangan, menyelati itu hukumnya sunat, dia tidak wajib. Tetapi kalau tak masuk, dia tak selati ataupun dia tak gosok, tak sah. Yang pentingnya meratakan air kepada anggota wuduk, menyelati itu hukumnya sunat. Sebab sebahagian ulama, anak rambut itu yang di sini itu, dia sebahagian daripada anggota muka. Tetapi tak apalah, kalau nak beramal macam tu okey juga. Tapi yang anggota muka yang kulit itulah. Maknanya di situ ada dua penangan. Maknanya yang hak istu tu, hak anggota betul-betul muka tu, bukan benda tu, bukan anak rambut tu. Tetapi ada pandangan daripada ulama kata macam tu. Tapi tak apalah, kulit nak dia nak sapu basuh sekali pun tak apa. Wallahu a'lam, aku lupa dia. Ada. Soalan terakhir. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab dalam kitab fiqh dia ada mashu ala jabirah. Al mashu ala jabirah, sapu di atas balutan orang yang insiden ke apa, jatuh ke apa kan, luka tangan ke kaki ke, maknanya yang melibatkan anggota wudu. Maka pendapat pertama, berwuduk dulu lepas tu ditampung dengan tayamum. Sebab bila dia balut,
dia mana boleh masuk air, sedangkan Quran kata basuh. Itu mazhab, mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi dia pilih sama ada nak tayamum sahaja atau wuduk sahaja. Kalau dia pilih wuduk, yang tang balutan tu dia sapu ke atas, tak payah nak tuang air pula kan, masuk tempat luka tu tak payah, dia sapu atas. Dia boleh dua-dua, tetapi kalau luka itu lebih banyak, lebih baik dia tayamum. Tetapi kalau anggota sihat itu lebih banyak, lebih baik dia wuduk. Kan? Kalau dia wuduk, atas balutan itu disapu. Ha, kalau ada mazhab kita pula, dia ada syarat lagi nak sapu atas balutan ni. Dia nak sapu itu sebab dia nak melibatkan sembahyang itu kena kotor ke tak kena kotor. Kalau dia balut sebelum wuduk, ha, kena kotor balik. Dia tampal lebih daripada had luka, kena kotor balik. Ataupun di dalam luka itu ada darah, ada najis, kena kotor balik. Ha, tapi pendapat lain tak apa, syarat-syarat itu tak ada. Terus ya, sama ada tayamum ataupun dia wuduk, pilih salah satu. Mazhab Hanafi. Tak tengok kat sini langsung ya. Orang mula Ashabu Syimal. Ashabu Syimal ni marah. Tawamnya wallahualam saya tak tahu. Nanti saya cek, saya tengok balik. Cuma tentang besar tu digalakkan besar, isi banyak lah. Tang warna tu saya jumpalah dalam buku kitab-kitab jari, saya jumpa. Tetapi sandarannya wallahualam, saya tangguh soalan tu. Soalannya warna yang paling cantik dalam kitab-kitab ada. Tapi saya tak tahu ambilan ni di mana. Jadi rekanya saya tak tahu, saya kata. Saya tak tahu. Nanti saya jumpa, kata kok ada hadis ke, nanti saya terang balik. Setakat ni wallahualam. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.